Duit setiap minggu aku pergi cari bomoh. Banyak duit ni buat tu je bomoh. Awak tak banyak, aku minta kat anak aku lah. Oh, anak hang bagi duit ke hang? Bukan, dekat menantu. Menantu. Oh. Minta, kata mak nak pinjam 2,000, mak nak 3,000 budak tu bagi. Bagi. Tak tahu pun. Sampai mak dia tu tak ingat anak dia. Kalau dah sampai tiap-tiap minggu, baik jadi bomoh terus ya, senang. Aku sakit hati, aku geram. Anak aku balik main duk hadap mak tu. Mak tak ada mak tu. Mak mentuk tu. Di mana pun nampak lawa, mak tak ada. Pakaian dia tu semuanya elok, mak tau. Bukan macam mak. Mak tu pakai jubah. Dia kata, macam tu aku geram lah. Aku buat bagi dia sakit. Tu aku pergi marah balik bomoh tu, hamba apa kata nak benci lah, nak cerai lah, semua lah, apa lah. Tak jadi-jadi pun. Tak jadi apa pun. Anak aku baca apa? Aku nak apa yang hantar, boleh baca. Baca. Surah Alham tu, Al-Fatihah tu boleh. Al-Fatihah tu anak aku pun boleh. Aku nak baca Yasin, Yasin cepat. Yasin tu. Kami mana Jumaat ni? Yasin tu tak pandai. Pasal apa tak pandai? Angkat hang jadi Islam. Etika Suruh. Woi, aku ada cerita dengan Dr. Tala apa? Bagi tahu. Jadikan tak jadi di bilik? Cuma jadi di Madinah tu. Di Madinah. Jadi bergaduk di bilik tu. Aku pulihkan. Takpe, aku pulihkan. Hang pulih macam mana? Cara akulah no. Cara macam mana aku nak tahu? Cara aku lah. Hang pulih dia macam mana? Aku pergi jumpa balik tuan yang buat tu. Aku suruh matikan bisa. Mati kan? Lepas tu mati tak? Jadi, kenapa awak tak jadi pula? Jadi, mati tak bisa tu? Jadi, kalau tak jadi lama dah. Mati. Bisa tu mati lah. Aku hantar balik. Aku hentam bomoh tu. Lepas tu bomoh tu mati lah? Tak mati. Pasal apa tak bagi mati? Aku dah kunci ilmu dia. Aku dah kunci. Lepas tu dah ni tok bomoh tu hantar lagi? Yang ni hak lain, cik. Ni siapa pula? Yang ni hak tu bisan dia. Habis tu tok bisan dia pergi Sabah. Pula? Di sana. Lepas pergi bawa umrah, tok bisan dia pergi Sabah. Lepas tu pasal apa tak bunuh lagi tok bomoh tu? Yang ni tak boleh bunuh. Kenapa apa tak boleh bunuh? Hak dalam badan dia bisa berlapik-lapik. Ni ada orang kunci dah. Ni kunci pula? Kunci dah dalam badan. Tak bagi cerita lebih-lebih. Nak daripada kunci lah. Kunci dah? Habis. Vanilla ni dia main sini, dia nak buang semua ni. Keturunan-keturunan pun tak mau ni. Hak si pun tak mau, keturunan pun tak mau. Ikutlah nak buat macam mana. Lepas tu hang kena ikut tangan aku lah sehari. Boleh? Hang kena ikut tangan aku sehari. Tak apa. Tak apa, tinggalkan dia. Tak maulah. Hang duduk elok-elok lah. Hang tak payah kacau manusia. Hang kalau keturunan, jenis-jenis benda baik, benda tolong. Hang Islam ke bukan? Islam. Kalau hang Islam, mana boleh duduk dalam badan manusia? Sebenarnya aku tak duduk dalam badan budak ni. Lepas tu, hang duduk kat mana? Datang, aku tolong, aku balik. Aku datang. Kau tahu tak aku duduk kat mana? Kat mana? Di Mekah, no? Jauhnya hang main sini? Di Mekah. Hang duduk kat Mekah? Jauh ke? Orang Mekah di sana pun jadi. Tolong dia. Dia budak dia tak nampak. Oh, betul ya? Betul ya? Hang duduk kat Mekah? Aku tak. Betul. Buat apa aku nak tipu? Mana kata mengaji semua pandai ya? Memanglah boleh. Budak ni dia tak boleh. Tak apalah ni aku nak dengar hang mengaji baca surah Al-Baqarah depan aku. Surah apa? Surah Al-Baqarah. Nak baca tak jadi ya? Pasal apa tak jadi kata? Hang kata Islam daripada Mekah duduk lama. Takkan surah Al-Baqarah tak hafal? Benda lain dah masuk ganggu dah ni. Pulak dah. Tadi hang kata duk berkah lama. Hang jin Islam. Takkan aku cakap hang rawat dia macam mana, hang tak boleh jawab. Kunci habis kat leher ni. Dah. Lah tak apa. Aku buka. Sekejap lagi aku buka. Aku dah tahu hang ni yang tiba-tiba main-main ni. Yang kata keturunan bagai ni. Tak tahu. Aku suruh baca surah Al-Baqarah je. Takkan tak boleh?
Tadi yang kata main daripada Mekah. Ha. Memang. Ha. Keturunan ada. Ha. Keturunan. Alah, keturunan aku tahu ada, tapi takkan hang surah Al-Baqarah tak boleh baca? Boleh. Lepas tu? Ada kunci lama dah, cik. Buka dalam badan budak ni bagi Habib. Aku boleh baca. Tadi tadi hang kata hampir anda bunuh Datuk Bomo apa semua. Takkan hak tu tak boleh? Sebenarnya tak bunuh, cik. Oi. Lepas tu? Habib dah kunci ilmu dia. Ilmu dia kami kunci. Kunci ilmu, Habib? Kalau bunuh-bunuh kami tak buat. Tak buat, lah. Tapi dalam badan budak ni memang ada gangguan, lah. Gangguan dalaman dia. Dia buat kat dia ni. Habib tu apa sahaja tak tolong? Tolong sikit-sikit. Bukan tak tolong. Kalau tak tolong, lama dah dia mati lah budak ni. Yeah. Nak habat, no? Ni belah mana ni? Ni belah mana? Telih, no? Kami sebenarnya bukan orang sini ni. Kami sebenarnya orang Belik Siam, no? Belik Siam? Keturunan Lipa ni Belik Siam, no? Belik Siam? Belik Siam. Bukan keturunan belah-belah sini, no? Tu nak habat bagi mai, no? Keturunan Lipa ni bukan keturunan calang-calang punya orang. Tok Putih, no? Tok Putih? Tok Putih. Keturunan Tok Putih, no? Tok Putih? Tok Putih, tu. Ada orang kunci dah. Saya pun keturunan Alik Siam enggak, tapi Tok Hijau. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar. Tu tak pernah dengar, saya atas gunung. Hak ni Tok Putih duk atas gunung ke bawah? Nak cerita macam mana? Beritahulah, tadi kata Tok Putih. Keturunan Tok Putih tu, nama Tok Putih tu Tok Wan Lipa, no? Oh, Tok Wan Lipa. Oh, Putih. Tok Wan Lipa nama Putih. Bapak dia ni nama dia Said bin Putih. Putih tu keturunan Tok Wan Hak Lipa lah, no? Macam tu lah. Tapi dulu-dulu ni Lipa buat semua makan apa, pulut kuning, ayam panggang, no? Lepas apa tu Lipa tak buat apa lah. Kenapa tak buat? Tak buat, keturunan Lipa ni tak ikut lah, no? Tak ikut lah. Tak ikut lah. Tapi tu kesian kat dia ni. Tok Mai tolong, no? Tu lah harap bagi Tok Mai tu tolong. Bukan Tok sentiasa duduk dalam badan dia lah, no? Tapi tak boleh. Tak boleh lagu tu. Sebab Tok apa? Tok Mai tolong balik. Tak payah Tok tolong ni. Dia sendiri boleh buat amalan untuk dia. Apa Tok nak tolong apa? Tok bukan datang saja ni. Dah kunci balik dah. Saya tanya Tok. Tok Mai duduk dalam badan dia ni, Tok nak apa sebenarnya? Selain daripada tolong, Tok nak apa? Tok tak nak apa. Tok nak janji dia nak sihat. Nak jaga tu. Pasal apa? Aku nak habak bagi Mai tu. Laki dia pun kena orang buat. Anak dia pun orang buat. Semua satu tak, keluarga kena. Kenapa Tok tolong keluarga dia je, tak tolong semua saudara-saudara Islam lain? Yang tu keturunan Lipa ada. Jadi kalau kami tak ada keturunan, Tok tak tolong, eh? Itu tak tahulah nak. Tak boleh lah. Cik tu kata Tok tolong. Tok kena tolonglah semua saudara Islam. Pasal apa pilih kasih? Sebenarnya aku tak mahu cerita lebih-lebih. Siapa? Aku dia apa tak tahu. Orang upah aku masuk duduk dalam badan dia. Aku ni sebenarnya budak Siam. Budak Siam? Upah ambil roh orang mati sumbat masuk dalam badan ni. Suruh bunuh budak ni. Roh orang mati? Masuk budak ada dalam badan. Kihandal lah perempuan ni, dia ada dua roh lah. Ya ke? Dia ada dua roh ni, dahsyat ni. Orang biasa roh satu lah. Tak tahu lah. Dia kalau kat sini kena putuskan semua cik, tak boleh. Jin Islam ke, jin kafir ke, wali-wali Allah ke masuk dalam badan ni semua, memang kita tak benarkan lah. Sebab nanti sekejap lagi acik jadi masalah ni. Tiba jadi mental lagi. Lah memang nak jadi mental kerana duduk melengung, tak boleh buat kerja rumah, tanya. Dekat 2 tahun dah tak. Okey, kita nak dengan Allah Taala saja. Ya, selain daripada tu kita tak nak. Okey. Cik Sanda relax. Pejam mata, buka tapak tangan tu. Jangan takut, serahkan ni pada Allah Taala aje. Hai, nenek nak campur, Tok Dukun nak campur. Bismillahirrahmanirrahim. Atas namanya, atas rohnya, atas jasadnya, siapa saja yang terpaling dan mengganggu wanita ini, minta berhadapan denganku dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang paling kuat sekali menguasai tubuh badan ini, minta hadir dan berhadapan denganku dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'a inna Allah ala kulli shay'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'a inna Allah ala kulli shay'in qadir. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم يا جبار يا متكبر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا جبار يا متكبر. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Jabbar ya Mutakabbir. Ya Allah ya Tuhan kami, di hadapan kami ada satu wanita memohon pertolonganmu ya Allah. Ya Allah, jika benar dia ada sakit keturunan maupun sihir, ya Allah dengan kekuasaanmu ya Allah, ya Allah zahirkan sepenuhnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Jabbar ya Mutakabbir. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada ikatan-ikatan simpulan pada tubuh badannya, ya Allah dengan kekuasaanmu ya Allah, ya Allah hancurkan ya Allah. Ya Allah, kami berserah diri sepenuhnya kepadamu. Hanya padamu kami berserah biiznillah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله باطنه. بسم الله أوله وآخر والظاهر الباطن. بسم الله أوله وآخر والظاهر الباطن. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم يا حبيب الله. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم يا حبيب الله. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم يا حبيب الله. Apa saja yang mengganggu wanita ini, minta berhadapan denganku dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berhadapan baik denganku, aku tidak akan apa-apakan kamu. Jika kamu tidak berhadapan baik denganku, aku akan pancung kamu dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la khawla wa la quwata illa billahi la'alil azim. Wa la khawla wa la quwata illa billahi la'alil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.
Allahu Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, minal jinni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين يؤمنون بخلقه والصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. كنا بقى بمباني كنا بقى بمباني كنا بقى بمباني كنا بنور دي بسالبا كنا بنور دي بسالبا كنا بنور دي بسالبا Pasal apa duduk kat badan dalam Ramadan ni? Sebab apa? Orang upah suruh main duduk. Orang upah dia suruh apa ni? Lipa upah datang langsung pergi duduk. Pergi duduk? Pelan-pelan tarik nafas dia bagi mati. Bagi mati. Dah berapa lama dah duduk ni? Lama dah dekat 3 tahun. 3 tahun? Dah nak mati tak? Tak mati-mati budak ni pandai. Pandai apa? Dia pergi cari-cari semua. Ubat-ubat. Lepas tu hang tak lawan. Aku lawan juga. Ha? Kadang-kadang aku buat bagi dia sesak nafas tu. Dia pandai. Pandai? Dia pergi jumpa kawan India. Dia habar dekat tokong tu. Aku buat salah apa tu. Untuk sahabat ni pun aku tolong juga. Tolong tarik buat angin-angin bisa tu. Dia lalu pun tepi jalan pun ada Sami India duduk tepi jalan pun tolong juga. Dia nak minta tapi Sami dia tolong dia. Tolong dia? Ke Sami buat wabu barang lagi? Tak ada, Cik. Tak ada? Budak ni bagus tapi memang aku duduk dalam badan ni. Bagi dia mati. Bagi mati ya? Orang dah main ubah. Bagi. Nak pergi tu. Mana ni? Duduk Canglun. Canglun? Aku duduk Canglun. Ibu main cari aku. Cari? Tuk Chow. Tuk Chow. Pagi aku Tuk Chow. Tuk Tuk Hak Tui. Tok Siam. Tok Siam. Hak Tui. Tok Hak Tui lah. Hak Tui ke Hak Tui? Jangan ada habak macam tu. Dan ni, hang tahu tak di tempat apa? Apa? Ha? Apa di tempat Sakaratul Maut? Tak. Aku tak takut. Betul tak takut? Aku tak takut. Ilmu hang kalau tinggi, ilmu aku lagi tinggi. Tak, mana? Mana aku kah? Mana ada ilmu aku tinggi? Ilmu aku rendah ya. Tengok. Tapi bawa letak atas kepala ada meraung pasal apa?
Sakit pasal apa? Elbow, elbow aku kecil je. Ni tengok aku tak sakit. Aku boleh cakap dengan Han apa? Dah lah, bebal aku tak pegang kat Han. Tak sakit lah. Sakit. Nak aku baca lagi? Tak payah. Tak payah. Tadi kata elbow tinggi. Saja nak tengok akai hang. Nak tengok akai aku. Oh, hang nak tengok akai aku panjang ke pendek eh? Lah ni hang nampak akai aku panjang ke pendek? Akai hang panjang. Panjang, akai aku panjang. Oh, akai aku panjang eh. Aku orang main jumpa aku nung. Tiba upah. Tiba kata buat lagi dia ni. Buat dia ni jadi gila pun tak apa nung. Jadi gila pun tak apa. Jadi gila pun tak apa. Kami buat lagi nung. Buat lagi. Tapi aku tengok dia tak sakit. Dah lah ni apa masalah ni duk hantar macam ni ni. Sampai teruk-teruk ni pasal apa dia aku buat apa? Aku tak tahu orang main cari aku. Aku ya. Buat bagi tau. Han tak tahu ke pasal apa? Yang main jumpa aku perempuan Melayu tau. Perempuan Melayu? Gemuk-gemuk pakai spek mata tau. Pakai spek mata? Oh dia patut. Dia jumpa dia kata aku nak han buat bagi budak ni mati tau. Tapi aku tak habar dekat orang tu tau. Kata perempuan ni aku kenal. Aku tak nak. Aku kata han buat bagi mati. Tapi aku kata boleh. Nak buat tapi upah dia tak mahal. Aku ambil 500. 500 upah dah. Tapi dia bagi kat aku 800. Fui bagus lah dia. Bagi lebih. Dia bagi lebih. Aku syok lah. Dia bagi lebih aku buat. Tapi nak habak bagi perempuan ni tu. Yang main upah aku ni 2-3 kali dah dia main cari aku upah. Dulu dia buat kat orang lain nak bagi lumpuh. Lumpuh perempuan tu. Lumpuh dah? Perempuan Melayu ni main cari aku. Dia buat kat budak jantan tu. Budak jantan tu dulu suka kat anak dia. Lepas tu anak dia tinggal. Anak dia tak mau jantan ni. Tak mau anak dia tu. Buat bagi jadi gila tu. Gila? Aku buat jadi gila. Apa siapa hak ni tak boleh jadi mati? Yang ni aku tak tahu tu. Aku pun heran badan dia ni ada apa tu. Ada apa? Aku pun belik-belik malam-malam. Aku tarik roh dia tanya. Aku tarik tanya. Han tanya roh dia? Budak ni main cakap dengan aku. Budak ni kata pada dia ilmu apa pun tak ada. Tak ada dia apa? Hak ni tak ada ilmu apa. Aku ni Tuhan je duk tolong. Yang tu je dia bakar aku. Itu je? Dan ni hampa panggil aku main buat apa. Aku main. Tapi hak yang aku sumat masuk dalam badan dia, aku tak boleh nak cabut dah. Pasal apa tak boleh cabut? Ilmu aku boleh masuk. Cabut aku tak pandai. Pasal apa tak pandai? Aku tak belajar yang tu tu. Hang siapa yang buat tu? Yang buat aku lah. Lepas tu kalau hang buat takkan hang tak boleh cabut? Aku tak pandai yang tu. Pasal apa tak pandai? Hang tanam kat mana badan dia? Aku buat pakai kain kapan orang mati tu. Kain putih. Aku ambil kain putih tu sikit. Aku buat patung. Jampi. Aku tanam. Macam mana hang boleh dapat kain kapan tu? Senang. Bukan banyak duit. Kak orang kata ada orang mati tu. Pok main sikit kain kapan. Lepas bagi sikit bukan aku pakai banyak. Macam 3-4 meter tu. Pakai sikit syarat. Kalau apa pun syarat-syarat. Syarat-syarat dia. Syarat dia. Kalau kata orang kata minyak dagu tu nak nabak bagi main tu. Kami ambil darah orang mati accident tu. Darah. Ambil sikit yang main campur dengan minyak kami. Bukannya orang kata dagu ni layok-layok bagi minyak burung. Mana ada roh. Tak ada siapa. Aku bomoh tocah tapi nak habang aku pun tua dah. Tahu lah. Aku tua dah. Aku pun kesian juga kat budak ni macam mana aku nak buat keluar. Hampa dah panggil Mai. Aku dah panggil Mai. Hari tu aku Mai juga. Tok dia panggil Mai tanya aku. Aku habar. Lipa ni ada Tok Lipa panggil dia. Tok Lipa panggil? Panggil. Dia sembang dah dengan aku. Dia sembang habis dah. Aku habar. Aku tak boleh cabut. Kalau kata nak cabut lah apakah. Hampa cara orang lain lah. Dah. Lah ni hang mai sini, hang kena panggil jin hang tadi cabut. Tak boleh. Jin hang tadi pergi mana? Pasal apa? Bodoh jin hang tu dia tolak hang datang sini buat apa? Aku nak habak mai jin kami semua tak pandai cabut balik. Nu buat pandai. Dah tadi jin hang tadi pasal apa dia tolak hang mai masuk dalam ni? Aku tak tahulah. Jin hang bodoh. Hang tahu tak kalau dah masuk sini tak boleh keluar dah? Boleh kan? Cuba tengok jalan keluar, ada jalan keluar. Cuba tengok. Aku duk tengok dah tadi ni. Cuba tengok tu ada jalan keluar dah. Tak nampak jalan hang tutup tang mana ni. Tu hang masuk tutup mana? Takkan jalan keluar tak nampak? Tak nampak.
aku nak jin tadi pasal apa tok bomoh mai pula? Ha, cuba tengok ada jalan keluar tak, ada masuk sini. Ha. Kalau aku nak buat aku tak habaq. Ada tu jalan ada 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 lubang sikit tu dalam almari tu. Kalau hang masuk dalam almari tu, sekali ada jalan keluar. Almari tu aku tak mau. Pasal apa? Dalam tu semua duk ada tu. Duk apa? Duk ada. Ada tak balik-balik tak lagi. Balik-balik. Ha, tak balik-balik. Tak jumpa ada jalan keluar. Kacau. Mana pandai. Tapi hang jangan buat aku macam tu noh. Taklah pasal tu aku dah sebab hak perempuan ni sakit datang ni berjauh ni. Kesian dekat dia. Aku yang juga buat lama dah dia main tanya aku balik. Dia kata hang buat apa budak tu tak jadi apa pun duit elok pun. Jalan sana jalan sini. Ha aku tanya dia macam mana hang tahu dia kata anak dia balik main habat. Ha anak dia main habat kata mak tu elok pun tak. Tak jadi sakit apa masak makan pun elok. Pi sana pi sini make up lagi ada. Ha dia cakap macam tu. Ha duit macam mana? Lah ni macam ni. Macam ni lah. Aku nak aku nak tolong hang ni sebab hang pun nilah orang upah kat hang je pasal hang buat betul lah bukan salah hang pun. Tapi apa yang hang upah hari hang kena bagi balik jin dari mai, kena buka balik ikatan-ikatan tu. Kalau tidak hang aku tak lepas. Itulah aku kata aku pandai buat tapi aku tak pandai buka. Iyalah sekarang dia buat tu bukan hang yang buat tu jin hang tadi tu. Jin hang duduk belakang tu panggil dia masuk buka semua ikatan tu. Tidak hang aku tak lepas. Cepat hangpa masuk mai buka semua. Aku tak nampak pun hang nampak kan? Aku nampak. Macam mana hang nampak aku tak nampak hang tutup mata aku kan? Tutuplah mata. Susahlah macam ni. Mana-mana? Depa dah mai kat belum? Ada kat belakang hang tu. Eh mai cepat buka-buka semua ikatan tu cepat. Sekolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau duduk belakang dulu biar dikuasai terus. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Hei jin bodoh, nak buka ke nak bunuh? Nak buka ke nak bunuh? Tuan kau pun ada kat sini dah. Nak buka ke nak bunuh? Ada orang kunci bagi ketat ni pasal apa? Dah, dia buka ketat hang bagi hang bagi longgak cepat. Tidak dengan hang dengan tok bomoh hang aku kunci lagi. Cepat apa buka kita. Buka. Balik tak payah tunggu sini sehari semua lingkup. Lingkup. Cepat. Panggil cepat. Hang duduk belakang dulu bagi jin tu masuk. Dia nak masuk dah tu. Masuk cepat. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kau duduk belakang. Kau duduk belakang dulu. Innama amruhu iza arada sya'an ayakula lahum kun fayakun fasubhanallazi biyadihi malakum kutul sya'in wa ilaihi turja'un kaf ha ya ain sad ha undur belakang undur bagi dia masuk lagi undur belakang aku tanya kau hang dah buka belum hang tanya kau aku tak nampak. Eh, hey, hang ni kalau aku nampak senanglah. Hang ni mata aku macam mana aku nak tengok? Hang ni nak main dengan aku. Aku tak nak dekat hang, aku nak jin hang yang kunci tu mana? Eh, hey, ampa pi buka cepat. Buka cepat tengok dia duk bang. Ha, cepat. Ha, tak lagi dia ni angin. Ampa semua tak balik hari ni. Ha, dengar aku duduk dah nak kembali. Hang tak balik. Aku tak mau aku nak balik tu. Ah, kalau hang tak nak balik bagi lalu angkat jin hang tu pasal apa anak kuasa ini hang duduk belakang dulu. Cepat cepat cepat. Wei. Siapa kunci mata aku ni? Apa aku tak nampak apa langsung ni ada orang kunci ni. Tak nampak apa? Gelap ke? Kata ilmu kuat. Ada orang kunci. Ada orang kunci mata. Hang kunci kah? Tak, aku tak kunci. Hang ni bukan boleh cahaya ni hang kunci. Aku tak ada kunci mata dia, aku kunci kaki tangan je. Aku ingat hang kunci ni. Tak kunci dah hang tua. Bila dah tua memanglah rabun-rabun. Cuba tengok betul-betul. Ni baru aku nampak sikit-sikit. Haa, nampak sikit kan? Dah tua. Memanglah. Macam orang asli pun ada ni duk tinggung macam apa? Orang asli tu nak apa? Apa nak apa? Yang nampak ramai duk tinggung macam ni. Lepas kata nak buka. Haa, nampak tak? Aku nampak. Lepas kata mai buka, eh surrender pula semua. Hang nak bagi laluan ke depo ke? Hang nak aku masuk dalam almari dulu. Macam mana ni? Hang masuk almari dulu lah. Boleh? Hang masuk. Apalah hang nak kurung, aku kurung lah. Aku nak boleh. Macam mana? Ya, betul lah. Kurung je lah. Nak buat macam mana? Boleh? Tak kurung. Apa. Sebab aku pandai buat, aku tak pandai buka. Aku habaq betul ni. Zah. Jadi aku kena kurung je lah. Tak apa. Tak tahu jangan buat lagi orang. Kalau kurung ni, jadi gila macam mana kan? Tak apalah. Aku rasa pilih sikit tu. Rasa apa? Rasa pilih gila tu sikit. Gila sikit eh? Ambil lah rasa.
macam mana hamba orang jadi gila, hamba rasa lah gila sikit. Tak buat. Nak buat macam mana? Hmm, macam mana kan? Pandai buat tak pandai buka. Tak pandai buka. Aku pergi belajar ilmu apa ni. Salah ilmu kan? Tak salah, tak salah ilmu. Betul dah. Tak buka, aku, tak buka, tak belajar. Hmm, tak belajar yang tu, tu yang masalah ni. Hmm, tak belajar tu. Dia kan kena belajar buka. Ni orang asli buat ada. Ni duduk dah apa ni kat sini? Hmm. Ha? Hmm. Buat apa ni? Aku ada kunci. Kunci pasal apa? Kunci bagi dia tak apa. Bagi benci lah. Aku nak gonok nak tengok lepas tu biar cerai ni. Ni main mana pula ni? Ni daripada mana ni? Daripada Canggut juga. Canggut juga. Tok Bungu bodoh sama lah. Kan. Tak lain. Tak lain. Lain pun. Han tak tahu. Mana nak tahu, han tak beritahu. Lepas tu? Aku geram dekat budak ni. Aku pergi buat lah. Main dengan aku sangat. Dulu masa anak aku suka dekat anak dia, aku memang buat bagi makan. Bagi makan anak aku tu dengan budak jantan tu. Jantan tu anak dia ni lah. Aku bagi makan, lepas tu mak dia tu pergi tengok mana, tak tahu mak dia buang balik pisau tu. Buang balik? Buang. Aku gerak, aku pergi buat. Buat-buat dah kahwin lah. Dah kahwin aku sakit hati juga. Sakit hati juga? Sakit hati. Yang pilih daripada kahwin, tak payah buat-buat dah. Aku tak puas hati. Tak puas? Aku gerak. Geram. Pergi mana pun orang duk kata Tok Bisahan tu lawa tu, Tok Bisahan tu lawa tu. Aku buat bagi muka dia hodok. Bagi laki dia benci tengok dia, bagi anak-anak semua benci tengok dia. Dah ni nak bersihkan balik tak? Nak bersihkan ke aku bersihkan? Anak lawan aku ke apa? Nak lawan? Ha? Ha bersih dulu. Apa yang hang buat? Tapak tu hang bersihkan. Buat macam-macam dah kat budak ni. Buat sekarang, bersihkan sekarang. Aku tak mau. Kalau aku buat sakit sakit macam tadi. Tak apa, bersih. Aku bersihkan. Bersihkan sekarang. Sampai bersih, sampai jadi model balik. Dulu hak ni model ni. Hang buat macam ni pasal apa? Eh, aku geram tau. Andai tu cari bunga orang mana tau. Jaduh ni jaduh. Hei, banyak cik. Panjang cerita ni. Hak ni panjang cerita ni. Banyak sangat ni. Han tak tahu. Aku pergi cari macam-macam bomoh buat kat dia. Aku bagi minyak. Minyak? Minyak. Minyak aku bagi kat anak menantu aku. Menantu aku tu dia tak ingat. Dia bukan ingat mak dia tu. Aku buat sampai tak ingat. Haa. Nak main dengan aku sangat. Weh, aku suruh buat muka dia bagi bersih. Tak apa lah, kai semua lah. Kai. Yelah. Buat banyak lah. Bukan kat muka saja. Kai bagi habis. Aku buat tak putus-putus. Setiap minggu aku pergi cari bomoh. Banyak duit ni buat tu je bomoh. Awak tak banyak, aku minta kat anak aku lah. Oh, anak hang bagi duit ke hang? Bukan. Dekat menantu. Menantu. Minta, oh. Kata mak nak pinjam RM2,000. Mak nak RM3,000 budak tu bagi. Bagi. Tak tahu pun. Sampai mak dia tu tak ingat anak dia. Kalau dah sampai tiap minggu, baik jadi bomoh terus yang senang. Aku sakit hati, aku geram. Anak aku balik main duk hadap mak tu. Mak tak ada mak tu, mak mentuk tu. Pergi mana pun nampak lawa, mak tak ada. Pakaian dia tu semuanya elok, mak tau. Bukan macam mak. Mak tu pakai jubah. Dia kata, macam tu aku geram lah. Aku buat bagi dia sakit.
Kan, aku buat dekat anak darah dia pun aku buat juga anak perempuan tu. Anak darah dia? Hmm, bagi muka dia hudur, nampak tak elok, aku pergi buat bagi dia. Ada bawa, ada anak dia? Ada kan? Sini. Ada lah kat luar tu. Pergi masuk, panggil masuk bersih ke muka dia? Tu anak jantan tu pun aku buat juga tu, tak bagi dia kahwin. Sebelum aku bunuh kat hang, buang clearkan dulu. Hmm. Saya. Aku buat habislah budak jantan hak sulung tu pun aku buat juga. Hak nombor 3 pun aku buat juga tu. Bersih yang lu muka, siapa? Duduk depan dia kat? Buka cuma mata tu, duduk depan dia. Aku buat macam-macam. Aku buat macam-macam, buat dalam makan. Ambil kursi tu, ambil kursi tu. Duduk atas kursi tu. Atas kursi tu, duduk depan dia. Bagi bersih semua. Tu, dah depan tu. Apa yang sibuk nak buat. Bersihkan balik. Nanti saya, aku boleh mak dia ni dulu. Haa, boleh mak. Yang itu orang puji buruk kan, lawa kan. Aku tak mahu dengar. Meluat tengok. Meluat. Anak dia bawa, ni. Sebut kahwin dia marah-marah nak kahwin. Hei, pelan-pelan. Kata nak taubat kan? Nak taubat kena buat pelan-pelan, lembut-lembut. Aku tak nak taubat dah. Tak nak taubat? Lagi Tok Bisan aku ni tak mati, tak tidur tempat tidur, aku tak puas hati. Tak tengoklah. Oh, sudah. Tak ingat main-main dengan aku. Handahlah ni. Bomo memang dalam tangan aku. Bomo dalam tangan hang ke? Di mana pun lah. Aku tak mana, selok-belok. Main kawan-kawan aku turun bawa pi. Kawan-kawan hang pun tak guna. Dengan kata tak guna, semua berguna tu. Berguna apa buat pergi jumpa bomo? Ni budak ni, aku buat juga. Buat apa kat dia? Aku buat masa dia kawan-kawan dengan budak jantan tu pun aku buat bagi putui lah. Putui? Aku buat bagi lepas benci. Lari putui ke? Ni aku tak tahulah. Baru-baru ni ada kawan bagi tahu, aku pergi buat balik. Buat balik? Pergi buat balik. Bersihkan kemaluan ni, semua bersihkan. Kemaluan-kemaluan ni. Hang sibuk nak kunci pasal apa? Kair balik, kair. Kair balik keluar. Kair. Kangkang sikit kat. Kair keluar balik. Ambil balik. Tahu takut. Hei. Pandai semua hal tau. Tak ambil pun hal nampak. Nampak lah. Aku punya mata tembui dalam. Ingat apa? Pandai semua. Hang nak jalan pakai tutup rapat-rapat. Jangan pergi dah nampak. Ni aku buat kaki ni kaki ni. Aku buat nak lagi lumpuh. Lepas tu boleh lumpuh tak? Dia tak lumpuh tapi dia sakit. Masa dia pergi operate tu. Aku pergi cari bomo siam. Bomo siam ke? Aku buat dekat bomo siam. Aku kata biar doktor operate bagi silap, bagi dia tak boleh jalan. Tuk-tuk tengok dia boleh jalan. Aku buat cara lain pula. Dia tidur malam kan. Benda tu main tarik tangan dia. Rasa tak? Rasa ke tak rasa? Memang ada rasa ke? Memang ada rasa? Waktu operate lah. Waktu operate rasa benda? Aku kata aku bomo banyak, hang jangan duk tanya. Tapi hang baik, hang mengaku semua kan? Dah hang cuba cerita, aku cerita. Yelah. Ya tak payah juga aku tanya, aku pun lupa aku tanya kat hang. Main nak tengok muka sikit. Habis nak ke? Ada lagi. Pakai jari telunjuk lah nak buang kemaluan tu. Period okey tak? Period macam tak okey je, okey? Kadang okey, kadang tak okey. Period tu hang buat apa? Anak kunci-kunci situ buat apa? Aku bagi benda tu duduk dalam tu, duduk makan darah dia tau tak? Tarik. Orang elok-elok darah period. Takkan nak darah period nak keluar ikut mulut? Tuhan dah bagi keluar ikut situ, hang nak kunci kat situ nak buat apa? Geram. Aku tak tahu macam apa. Geram kat ikut ni lah. Tengok ada pecah lagi. Tariklah daripada tu, daripada pinggang dia tu. Tarik darah pirit pun tak tahu. Macam tu. Jadi jin pandai, buat pandai, tarik tak tahu. Benda-benda macam ni bukan pandai sangat. Habis tu hang buat. Dah hang buat pasal apa? Pandai aku ni. Tu belah kanan tu, bagi habis belah kanan tu. Semua ni nampak. Nampak habis tau. Nampak. Banyak noh hang buat kat situ. Memang aku tak puas hati. Kekang anak aku balik main hamba. Mak anak dia tu rajin buat kerja dapur, aku buat bagi malas.
Bagaimana? Lagi dia tidur. Lagi tidur ke? Dia malas kerja tidur je. Tidur lah. Kan takut dengan aku buat apa? Kaih balik. Kaih balik. Semangat. Letih lah. Siapa suruh buat? Mana nak sangka main dekat hang suruh korek semua balik? Habis tu hang sangka macam mana? Mai ke aku kena korek balik lah. Siapa suruh hang buat? Aku buat dalam makan ni pun aku buat lah. Makan lok kambing tu. Padahal lok kambing lah, buruh dalam kambing lah. Nala me lah. Mak sedap me telan lah. Anak dia me hantar aku ni buat lok kambing ni pun pakai makan. Bukanlah mampu pi. Tapi tak mampu pun. Salah baca kot. Bukan salah baca. Mak dia ni pandai ni. Mak dia pandai? Bicara bomo. Pandai dia bicara bomo. Kat bomo yang ada aku tengok dah tak ada lah mati. Mati dah bomo tu pandai dia kadang-kadang. Dia hantar balik mel lepas kat aku. Aku pun sakit. Pi tengok orang kata hang buat hang kena balik. Ingat aku nak biar. Aku tak nak biar. Kemaluan tu ada lagi buang sampai habis. Macam mana dia duduk dengan baju dia macam mana, macam mana nak kena? Pakai tak jahit terunjuk je. Cucuk itu. Daripada pusat dia tolak ke bawah. Kalau rasa nak terkencing begitu kat Nama Allah. Kun fayakun fa subhanallazi bi yadihi shay'un wa ilayhi turja'un wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa sadda fa akhshayna khawfahum. Hai, macam-macam hal no. Awak ramai sangat tepu hati dengan perempuan ni. Tak tahu aku geram. Aku geram. Dia tu semuanya anak-anak dia bagus-bagus. Anak aku balik main kereta, anak dia pun bagus-bagus mak. Dengar cakap mak dia, dia pun tak melawan. Tak melawan? Aku pergi buat ambil. Biar anak dia semua benci tengok mak dia. Semua pergi benci ya? Aku buat. Tapi aku tengok anak dia semua tak benci pun. Anak aku sayang lah. Tu aku pergi marah balik bomoh tu. Hamba apa? Kata nak benci lah, nak cerai lah, semua lah, apa lah. Tak jadi-jadi pun. Tak jadi apa pun? Habis aku start cuba tengok. Tengok betul-betul. Tu kat perut tu ada bawah pusat tu. Ada selalu kembung lah perut. Perut awak selalu kembung lah? Selalu sakit. Tu nampak tu? Selalu sakit tu. Hang buat apa perut dia? Pakat makan bisau macam-macam dah. Pakat makan bisau? Hang tahu lah bau ni dia bawa makik. Aku ingat aku nak makan, aku tak makan tu. Yang ada adik bawa mat tu. Awak teruk sangat ni. Kek pun jadi, semua pun jadi ni. Pasal apa? Aku buat bagi anak perempuan aku dengar kata aku. Aku bagi apa semua dia buat main hantar. Ikut kemarin dia nak main bubur barang dah. Hantar lah. Barang tu ada dalam tangan lipa lah. Itu? Anak dia telefon. Tanya mak ada mana. Mak dia tak ada nak jawab. Bapak dia alhamdulillah kata nak pergi Melaka lah. Apa lah. Benda tu dah ada kat tangan lipa no. Dah ada tapi aku nampak mak dia tu pi tempat lain. Seram aku. Nak kok. Muka ada sekali, lagi. Muka sekali lagi tu. Muka dia bersihkan dia sekali. Pakai jari ke? Pakai tangan ke? Pakai tangan je. Pakai jari, jangan pakai tangan. Bercalar muka dia. Budak ni pandai. Aku pergi buat bagi jadi bodoh sikit. Dah bodoh dah? Jadi bodoh dah? Tak bodoh pun. Anak aku balik mahabat kata dia duk masak semua. Masak juga. Dia masak sayang juga. Dia sayang lelaki dia. Dia kena masak. Budak ni tak kahwin lagi. Tak kahwin lagi. Mana aku? Mana aku nak tahu dia isi borang. Dia pun tak cakap dah kahwin ke belum. Mana nak tahu? Buat anak jantan hak satu tu aku buat juga. Buat apa kat dia? Buat bagi kunci pintu hati dia, bagi mak dia tak dengar cakap dia, bagi mak dia benci tengok dia. Hak jantan, hak duduk luar tu.
tu pun aku buat juga. Aku buat tu. Tu lah. Dah. Sikit lagi kaki kanan tu. Kaki kanan tu mau habis. Kaki kiri, kiri. Kiri tu. Ah tu. Belakang dia. Bagi pelipat tu. Bawa belakang pelipat tu buang. Pernah nak jadi apa? Nak jadi tumbang ke? Pernah nak tumbang ke? Kaki ni operate dulu. Operate. Haa. Tapi sebelum operate tu memang macam kalau dia jatuh. So jatuh lah. Jangan jalan tak kuat. Tiba-tiba lembik. Jalan-jalan tiba-tiba lembik. Aku memang aku buat. Ikut-ikut budak ni tak jalan lah eh. Semua orang buat tu. Jahat. Memang aku buat. Jahat tu orang ni. Hati yang ni teruk saya tak pasal apa. Aku heran buat macam-macam tak jadi apa pun. Aku pun pergi tanya dekat Tok Bumo yang pandai-pandai cuba tengok. Saya tak cek apa lupa ni aku buat apa tak jadi. Bumo tu pun kata tak tahu. Mak, ni bukan mak mertua dia tak kahwin lagi. Aku pun tak tahu dia ni cerita pasal apa dia. Yang ni sebenarnya Tok Bisan budak ni lah ni. Tok Bisan budak ni. Tok Bisan tu apa? Tok Bisan tu macam mana? Tok Bisan. Tok Bisan ni kena pisang anak-anak lelaki saya. Kahwin dengan anak perempuan dia. Mak dia kena pisang-pisang. Oh, berbisan lah. Kadang dia kata besan dia dah buat sekarang semua. Wallahu alam. Kita jangan tuduh siapa-siapa. Kita tak tuduh lah. Dapat sihat ya. Tak tuduh apa? Ha. Yang aku bagi minyak, aku bagi dalam makan, suruh pergi bubur dalam gulai, dalam nasi, apa semua nak makan jadi bodoh semua lah. Kita bila dulu lah cerita dulu bila anak saya sampai. Lepas itu muat tu, ada kesan minyak. Ada kesan, ada kesan minyak. Nampak minyak tu meleleh jatuh ke bawah. Nampak minyak tu meleleh jatuh ke bawah. Heh. Sekarang dalam setahun ni lah, alhamdulillah tak ada. Oh, okay lah. Sebenarnya nak habak bagi tu. Ada je minyak minyak kat pintu. Kami upah. Kami upah orang Persib. Persib? Kami pun tak tahu mana datang minyak tu. Kamu sama ada anak saya buat campas atas. Kenapa datang lagi? Bila keluar aja, tengok ada ketah balik minyak. Patah lagi minyak. Yang anak saya sulah lagi ni aku masuk. 35 tahun dah tak nak kahwin. Kami bila sebut. 35 tahun tak kahwin? Macam. Bila tanya. Dia dah, kadang-kadang kita boleh berubah kan. Dia kata dia dah buat anak saya. Tutup pintu hati dia. Panggil dia buka kunci hati dah. Panggil dia, akak dah berdua, akak dah luar. Dah siap dah. Siapa? Ni budak ni siap kah? Dah siap dah. Letih lah Ustaz. Tu panggil lelaki. Panggil lelaki ni. Lelaki pula. Ni. Yang Abang Rahim semalam kan? Yang Wadri tu. Yang Wadri Ajim juga kalau ada sakit sudah datang tu. Semalam Wadri sakit balik. Jadi macam mana? Dari macam pun. Panggil je lah tau. Ha? Duduk depan dia. Apa siapa tak nak kahwin? Tak jumpa lagi? Ha? Han tak jumpa pemakar apa? Ha? Buka cepat. Kunci hati dia. Rapat sikit. Yang ni kunci hati dia ni bukan. Aku buat. Betul. Aku buat. Ha, buat apa? Aku buat bagi budak ni benci tengok mak dia. Ha? Hak kunci hati dia ni orang lain yang buat tu. Tu siapa buat pula? Yang tu hak orang lain. Aku tak ada. Apa yang hang buat tu ambil. Yang hang tak buat tu nanti aku buka. Aku buat bagi budak ni benci tengok mak dia. Mak dia kata apa pun dia tak dengar cakap. Aku buat. Aku buat dekat budak muka, ni. Muka handsome. Takkan tak kahwin ni. Aku buat dekat budak ni. Aku buat dekat budak jantan satu lagi tu. Hang jangan buat-buat macam tu. Pasal tu banyak orang kahwin dua, kahwin tiga. Hak ni perempuan ramai tak kahwin lagi. Hang buat macam ni orang bujang-bujang. Macam mana perempuan-perempuan ramai macam mana tu kami kahwin 2-3 tu? Bujang-bujang habis semua kena kunci hati lah, kunci apa lah. Aku geram, aku kunci lah semua. Hei. Ini 35 tahun dah tahun ni. Oh, 35 tahun. 35 tahun lagi 2 tahun. Lagi 3 tahun. 38 tak kahwin, kena pakai kain kuning lah. Lilik, botak kepala je dan belahan-belahan. Macam mana? Tengok, nasihat kau Ustaz. Kena kahwin. Pintu hati dia, aku buka kunci. Bukalah sekali, alang-alang. Buat aku boleh lepaskan hari elok. Ada sikit je tu. Ilmu ni aku tak tanya, aku tak kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Buka lagi Ustaz. Dah, nanti saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, hatu tak boleh buat, tak apa. Biar aku yang buat. Okey, dah suami dia pula. Okey, abang keluar tu. Hei, masya Allah tu, duduk depan dia.
Bismillah apa? Bismillah bohong ya. Ha ni. Hmm. Sony, suami kesayangan. Yang ni. Ha. Hmm, aku buat lagi teruk. Lagi teruk. Buat bagi dia tengok bini dia benci. Aku buat semua bagi dia sentikan, buat macam rumah duk tolong bini dia. Hmm. Ha, aku pergi tengok orang hamat. Lalu ni bini dia tak buat kerja rumah, laki dia buat. Lepas tu aku buat bagi laki dia benci tengok bini dia pergi segan buat kerja rumah bagi dia tidur aja belakang. Hmm. Ha, mana dia buat eh? Weh. Hmm. Handsome balik tu. Ha. Pacak balik hidung dia. Bagi pacak balik hidung dia. Ustaz ni mahu. Ha, bagi pacak balik lah hidung dia. Ha, bagi kemik. Buat apa? Orang pening mesti hidung tinggi-tinggi. Mahamak pergi Ustaz. Hak ni semua yang banyak duk ada ni bukan kami buat. Orang lain yang buat. Orang lain pula buat? Hmm, orang lain yang buat kat dia. Kami tak buat. Hai, macam-macam hal lah. Oh, barulah order pasang bot orang nampak. Kita dah buat macam ni, pasang bot order pun tak nampak. Dah. Kucing-kucing nafsu dia ada tak? Ada buat kucing nafsu tak? Hak tu main bukan aku buat tu. Hak tu siapa buat? Hak lain. Hak lain? Tu orang lain buat. Tu siapa pula? Yang tu main hak tu tak tahu. Tanya dia. Yang tu kami tak tahu. Hak ni orang lain. Girlfriend kot. Girlfriend lama pun kot. Dia memang dulu ada. Ada girlfriend lama? Banyak girlfriend? Ha, dia ada friend dengan budak perempuan tu. Oh, wah. Haa, dia pun kerja satu tempat. Siapa? Ni Tok main duduk tu. Tok nak cerita tu. Dah Tok pula. Haa, Tok main tak nak cerita tu. Dulu dia kawan dengan budak India tu. Dia kerja satu tempat. Budak India tu buat dalam makan tu. Bagi makan macam-macam ni. Sampai tak ingat anak bini sangat. Nak abang bagi tu. Tak apalah, tu cerita lama. Tu ada lagi yang tu tu. Ada lagi? Ada. Ada apa aku tak tahu. Cerita tak. Yang tu ada apa? Ada apa. Tu dalam peruhan dengan kotehan tu ada. Ada apa? Dia buat kunci siap. Kunci siap? Ada kunci-kunci. Kunci mangga tu kat mana? Aku tak tahu yang tu. Tak tahu. Sudah aku kena pecah dah. Tak tahu pila pakai hammer kau. Pakai hammer. Pakai hammer matilah kat laki dia tadi. Budak tu buat banyak lah kikis duit dia banyak lah eh. Itu zaman-zaman remaja biasalah. Tak tahu lah. Macam-macam. Asyik baik cepat. Kalau tidak, mamu pun kena angkut sekali bawa balik. Habis. Naya. Okey. Dah. Okey, dah. Bersihkan kat perempuan ni je. Dah, panggil belakang. Abang kat belakang tu pun ada. Tukar tulang belakang tu sakit kan? Okey, sekarang sakit. Tak apa. Saya lagi saya buat kan. Allah. Tu, hak perempuan ni. Settle bagi habis cepat. Perempuan mana? Perempuan ni lah dalam badan ni. Duduk ni ya. Nak buat apa? Muka kah? Muka lah bagi cantik balik. Aduh, ya Allah. Dia sejak balik daripada umrah itu, bangun pagi dan terlewat. Lepas dia kerana mana? Dia terbenung macam tu. Kira dia melayang. Melayang. Dan saya tanya, dia buat apa? Dia kata dia layan nenek. Nenek ni lah. Dia kata nenek nak ubat dia. Nenek lah nak ubat dia lah. Cincang putu dua nanti kau tahu. Hampa tak percaya sudahlah. Aku tak percaya Aku tak percaya dengan bahasa jin. Aku suruh baca Al-Baqarah pun tak boleh. Lagi aku nak percaya dengan Hang. Tadi lipa kunci. Buang terus semua lah Ustaz. Bersihkan dia cek-cek. Tak maulah nenek-nenek ke apa tak mau. Tak mau. Jadi sekarang rumah aku dengar. Jadi suasana suram. Cakap satu jawab satu. Ini nak keluar cara baik ke ganah kan? Ke ustaz lah. Ke ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Semua duduk kat tekuk, naik kat tekuk semua. Lagi naik kat tekuk semua. Naik. Naik lagi. Allah.
buka mata, relax. Buka mata ya. Kembalikan ruh najasan, ya Allah. Buka mata. Saya nak panggil nenek tadi jap. Bismillah, ya Allah. Tarik nafas panjang-panjang. Hembus sebab Allah Akbar. Sekali. Hembus sebab Allah Akbar. Sekali. Okey, sandar relax. Sandar belakang. Kena tekak. Kena tekak. Nak minum dulu lah. Nah, okey, okey. Kena tahu waktu lah ya. Nak minum. Saya ni kau tak betul. Tak betul daripada 2014. Sampai sekarang. Tak apa, insya-Allah kita ikhtiarkan. Yang 2014 tu sejabat budak-budak India tu kat saya. Sebab nak pergi bungkus power badan, bungkus badan merata. Tapi alhamdulillah kalau tak ada, tak izinkan benda tu, elok sihat. Ustaz, dengan India, tak India semua saya pergi. Semua pergi? Pahit. Ah, pahit? Mana ada pai? Ini kursi barang atas ke dah. Ha, sudah cakap India pula. Ha? Tak apa. Ha, okey okey. Kami memang boleh cakap India. Ha, lah. Tak apa, akak je minum. Hak suami nanti. Nak tu kata try minum tengok pahit ke tak. Sat lagi ayak pahit. Dia, sat lagi. Ini ayak akak tu. Pahit, ustaz. Mana ada pahit letak benda-benda ni garam ah. Pahit dia macam air halia macam. Air halia tak ada ah. Benda tu letak garam-garam bukit je. Baik-baik pun minum pi lah. Ha, minum pi lah, masuk lah. Pelahan-pelahan masuk. Tak nak lah, aku pi letak anak macam dia. Dah, dah, tak. Okay, sandar dia lelok. Dia memang fasil je kan, dia perlu duduk estate kan. Oh. Kecil sampai kahwin. Okay, kak, sandar relax kak. Bismillah, ya Allah, buat kebar. Bismillah, pejam mata, relax tenang lah. Tenang lah, dia baju. Baju pun yang buat perok ni lah kan. Tak pejam mata lah. Haa, pejam mata. Kan buka mata tak beliak pula. Takut lah orang tengok. Saya tengok. Takut saya lagi lari lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku suruh keturunan yang hadir menghadap berhadapan denganku dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wahai nenek tua yang mengganggu perempuan ini, minta berhadapan denganku dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nenek tua yang dikatakan keturunannya minta hadir berhadapan denganku dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah biiznillah kaf ha ya ain sad. Aku mai dah. Anak apa? Okey, lah ni perempuan ni tak mau kat hang. Dia tak mau ke, mau ke keturunan ni tetap tolong nak harap bagi noh. Dak lah ni tak boleh, tak boleh. Lah ni dia tak mau kat hang. Dia mau ke tak mau ke, aku tetap tolong. Hang kena minta izin kat suami dia dulu. Suami dia kata tak boleh. Hari ni bini dia. Tak apa, nanti aku tanya dia. Ha, tanya dia sekarang ni. Dia, suami dia dekat depan ni. Tanya bini dia sakit pun, laki dia pun tak ambil kisah sangat. Bukan tak ambil kisah, dia tak tahu nak buat apa. Dia nak buat macam mana, dia tak tahu nak buat apa. Boleh? Sebenarnya apa lagi? Sebenarnya apa lagi? Ada orang kunci dalam badan budak ni. Hak kunci kalau tu aku buat dan siap lagi. Bukan susah pun. Ada orang kunci ni. Haa, kau pandai. Siapa pandai? Orang yang kunci ni lah. Yalah, tak kisahlah daripada pandai tak pandai. Lah ni aku nak cerita pasal hang. Aku tak nak cerita pasal orang lain. Hang ni. Yang menyamar kata keturunan ni. Memang ada keturunan ni pak. Keturunan Tok Putih. Ya, tak kisahlah Tok Putih ke Tok Hijau, Tok Kok Kelabu ke. Kami tak nak tahu benda tu. Kami ada Allah Ta'ala saja. Boleh? Tok Putih Islam lah. Islam. Baca surah Al-Baqarah ni boleh? Surah Al-Baqarah tu apa? Surah Al-Baqarah pun tak tahu macam mana kata Islam. Terkunci tayang. Hang menyamar je. Kat leher ni. Leher apa kunci? Ha, okay, baca. Aku nak dengar. Islam sangat kan? Ha, tak berbunyi. Ini semua menyamar je. Bohong kata Islam. Boleh? Tak boleh baca Al-Baqarah. Baca surah Yasin pun tak apa. Aku nak dengar. Takkan surah Yasin tak hafal? Cepat, Tok Putih nak selamat, aku nak dengar surah Yasin. Kalau Tok Putih tak boleh baca Yasin, ni, Tok Putih akan jadi hitam sekejap lagi. Kalau mulut dia terkunci tu nak cakap macam mana? Terkunci macam mana hang tengah bercakap? Ha, ada dalam badan budak ni. Yang sibuk hal lain, aku cerita kat hang.
Aku nak cerita yang Tok Putih ni. Lain aku tak mau. Cepat. Tadi hang kata hang Islam, hang duduk kat Mekah. Takkanlah ni hang duduk kat Mekah. Hang duduk kat mana kat Mekah? Kami duduk kat Mekah lah. Duduk kat mana kat Mekah hang duduk? Kat Mekah. Ya, kat Mekah kat belah mana? Aku nak pergi sekarang. Aku pejam mata je sampai sana. Cepat. Cepat, kat mana hang duduk? Ada kat Mekah. Kami duduk kat Mekah tu. Ya, Mekah belah mana hang duduk? Aku nak pergi lah ni juga. Aku nak cari hang kat sana. Cepat. Kami ada dekat Mekah lah. Kat belah mana? Dekat-dekat tu. Ha, dekat mana? Dekat, kat belah mana? Dekat Kaabah tu kami duduk ada kat situ. Kat Kaabah belah mana hang duduk? Aku nak pergi cari hang. Kaabah lah. Kat mana? Kami cari. Tak, jom. Aku dah bagi tahu aku kat mana. Jom ikut aku. Tak jom. Payah hang duduk sini. Aku seorang je pergi. Kat mana? Belah Kaabah belah mana? Belah mana? Ha, duk fikir lagi, duk fikir lagi. Macam mana nak goreng ustaz ni? Bukan. Hang tak tahu aku boleh goreng hang balik. Bukan, aku duk fikir. Ikatan dalam badan ni tak. Hang tak payah sibuk pasal ikatan tu. Hang lah. Lani hang menyamar jadi keturunan dah lama pun tak buka-buka juga. Lani biar aku yang buka. Lani hang ni aku nak tahu ni. Mekah duduk kat mana? Kami duduk depan Kaabah lah. Depan Kaabah belah mana? Ada, kiri kanan semua kami duduk kat situ tu. Memang duduk kat situ? Memang ada yang kami duduk tunggu sana. Ramai-ramai duduk ada. Lani kalau hang duduk kat Mekah tu suruh apa yang hang hafal? Kat sana kami duduk baca lah sikit-sikit. Sikit pasal apa baca sikit duduk kat Mekah? Duduk kat sana kami baca lah sikit-sikit. Baca apa? Baca apa? Aku nak dengar sikit. Ha? Macam tak boleh lepas lah pasal apa? Tu aku kata dia kunci kat leher dia ni. Pasal apa pula? Kalau dia kunci kat leher dengan hang-hang pun tak boleh bercakap lah ni. Aku suruh baca ayat suci. Ayat suci Al-Quran pun tak boleh. Betul ke tak betul hang ni? Islam. Weh, Tok Putih. Betul ya? Ha? Kami dulu ni. Dulu. Orang cerita lah ni. Orang tak nak cerita dulu. Aku baca apa? Aku nak apa yang tahu boleh baca. Baca. Surah Al-Fatihah tu. Al-Fatihah tu ada aku pun boleh. Aku nak baca Yasin. Yasin cepat. Yasin tu. Kami mana Jumaat ni? Ha? Yasin tu tak pandai. Pasal apa tak pandai? Angkat tahan jenis Islam. Lahanatnya jenis Islam. Kami tahu sikit-sikit. Kami manusia yang tak jadi jin pun boleh baca Yasin. Pasal apa hang dah jadi tok, dah duduk kat Mekah, tak boleh baca Yasin? Teki-teki ingat aku tak. Aku geram sebab hang menipu. Tadi hang kata hang Tok Putih duduk dekat Mekah, ilmu hebat, boleh tempis sihir lah apalah. Aku suruh baca Yasin pun tak boleh. Ha. Ini memang aku tak pandai sebab aku tak belajar. Pasal apa tak belajar Yasin? Di sana tak ada siapa baca buku-buku Yasin. Tak ada orang baca Yasin. Orang setiap kami mari Jumaat baca Yasin. Ambungak ya hang Islam ke tak Islam Tok Putih hang jadi hitam ni kang. Cakap betul-betul dengan aku. Hang keturunan Tok Putih ada no? Aku tak tahu, tak aku tak nak tahu, aku nak tahu kat hang sekarang ni. Yang hang menyamar jadi Tok Putih ni betul ke tak betul? Memang ada. Memang ada. Dan ni pasal apa tak boleh baca Yasin? Kami tak habis belajar tak habis no? Pasal apa belajar tak habis? Macam mana hang belajar tak habis hang jadi tok? Ha? Kami pakai ilmu, bukan ilmu baca Quran semua tau. Eh, betul hang baca ilmu pakai apa? Kami baca ayat Bismillah lah. Bismillah aja terus boleh jadi tok dah. Senangnya hang naik pangkat. Mana kata Allah Ta'ala tak adil lah macam ni. Selawat. Hang baca Bismillah, kami duk baca bagai nak gila. Hang baca Bismillah boleh jadi tok ni. Selawat atas Nabi cukup. Cukup dah. Bismillah cukup. Cukup dah. Dah jadi tok dah terus. Boleh terus pergi balik Mekah datang sini, pergi balik Mekah datang sini. Dahsyat tu hang. Tapi kami semua tak payah baca Quran lagi lah lepas ni. Baca Bismillah, selawat. Lepas ni kami semua jadi tok macam hang lah. Ilmu apa lain? Ilmu kami lain. Pasal apa lah lain? Pasal apa lain lah? Tok Putih tu dulu bukan manusia ke? Manusia jugalah. Manusia jugalah. Apa tu? Tapi ilmu tu tak pakai dah. Ni pakai ayat Quran Bismillah dengan selawat cukup. Cukup dah. Hak lain semua tak payah pakai. Tak payah pakai tak lah. Tak payah pakai. Pakai dua ayat tu pun dah cukup. Dua kali masyadah aku dah dengar. Yang tu semua siapa? Aku dah dengar lah baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksud dia apa? Maksud dia? Tak payah maksud. Maksud apa tak payah maksud? Hang lah ni bukan kat Mekah, hang dekat Malaysia. Aku nak kena dengar masuk dalam bahasa Melayu. Aku hari tu duduk di Mekah ada orang kunci kot belakang ni. Kot belakang mana pula? Aku nak dengar maksud dia apa? Maksud dia apa? Tahulah bahawasanya Tuhan yang disembah melainkan Allah. Lagi?
Yang tu je nak apa lagi? Yang tu je? Oh, ilmu hang sampai tahap tu je lah. Ilmu aku bismillah dengan selawat. Selawat. Dua kali masa ada pun hanya Tuhan, hati ada Tuhan selain Allah. Itu saja. Ada panjang lagi tu tak payah? Tak payah. Tak payah. Betul tak? Nabi-Nabi lain semua tak payah lah. Allah cukup lah seorang. Bagus hang punya ilmu ni. Ilmu tu cukup. Dua ayat tu cukup. Dua ayat. Banyak-banyak. Tak payah payah panjang lah. Tak payah banyak panjang. Nabi Muhammad semua letak tak jauh-jauh lah. Tak payah pakai lah. Betul ya? Ha? Ha pakai itu lah. Bagus tu. Betul-betul Islam hang ni. Nampak? Kalau banyak-banyak tu pening kepala, ha, baca dua ayat tu pun cukup. Pening kepala. Bismillah aja, ha, cukup. Bismillah jadi terus. Bismillah 7 kali cukup. Pasal tu budak dia tak lega-lega duk baca bismillah aja. Tuhan sampai sekarang tak lega. Ha, betul juga tau. Ha, dah tuang bismillah, bismillah, bismillah. Bila nak lega aja? Ha, betul juga. Ha, hang berperasan? Orang lain 2 kali masyadah panjang, hang 2 kali masyadah pendek je. Tak apa lah. Ha? Tak apa-apa. Lah ni nak buat perhitungan ni. Aku tahu dia tadi dah hang menyamar ni. Bukan Islam ni, membongak je. Guna nama Tok Putih lah, Tok Hijau lah. Ada Cik Oi, ada. Ada, ada Cik Oi, ada Cik Oi. Kalau betul Tok Putih takkan 2 kali masyadah tunggal langgang macam tu. Ha? Dah lah budak ni tak lega-lega. Harapkan keturunan. Keturunan pun hampir. Hang cakap aku tu hang duduk dalam badan ni. Tumpah makan tak? Aku tak makan apa. Aku masak kejap. Aku balik. Aku cakap baik-baik sebelum aku sebab hang dengan kayu. Hang tumpah badan dia ada tumpah makan tak? Tak ada. Betul. Nak makan apa? Ada cucu aku. Ya, aku tahu dia cucu hang. Ada tumpah makan tak? Tak ada. Apa nak tumpah-tumpah makan? Habis tu, hang tolong sajalah. Aku tolonglah dia. Kalau aku tak tolong, lama dia mati budak ni. Hang tahu tak jarum tu berapa banyak dalam badan dia? Banyak mana? Hang tolak jarum tu keluar? Tarik-tarik jarum tu. Ya ke? Aku tak nampak. Aku tak nampak apa-apa bekas jarum pun. Tak tahu budak ni. Ya ke? Dia minum air zam-zam tu. Aku suruh dia baca bismillah 7 kali. Minum. Badan dia tu dah nampak sihat sikit dah dalaman tu. Aku suruh dia minum air zam-zam. Air zam-zam? Minum? Minum tak? Patut hang tak minum sekali? Aku nak minum buat apa? Patutlah kena minum sekali. Biar 2 kali masyadah tu sakit. Betul. Aku tak sakit dia. Yang sakit orang dulu-dulu ni manalah ada sangat nak belajar ilmu-ilmu ayat Quran ni tau. No, nak tak ada lah. Nak buat bagi tak ada lah. Tak ada belajar-belajar. Dulu-dulu zaman-zaman dulu perang Jepun-Jepun tau. Mana ada sangat? Siapa kata tak ada? Orang lain semua dah belajar. Hang yang tak belajar. Orang belajar sikit-sikit. Mana dah belajar sikit-sikit? Hang tahap hang bismillah je. Bismillah pun cukup lah. Mana ada cukup? Ilmu tu Allah nak bagi dekat dia cukup lah. Kalau keadaan nak turut dia je. Habis tak adil lah Allah Ta'ala tu. Kita duk baca bagai nak gila panjang-panjang. Hang baca bismillah je dapat kan? Tu lah Tuhan nak bagi dekat dia ilmu tu. Oh, Tuhan pilih lah nak bagi kat dia lah. Sampai 2 kali masyadah pun tunggal langgang. Sebab tu lah. Oh, pilih. Ini Tuhan pilih lah ni. Kami besok nak buat surat lah. Ini tak adil ni macam ni ni. Pasal apa kami tak dapat? Ini tak boleh jadi ni. Nanti pergi tanya lah. Nanti nak pergi tanya Tuhan. Pasal apa dia baca bismillah je boleh dapat ilmu macam ni? Tak faham. Pergi tanya. Tok tak marah. Tak marah? Bila tanya. Sekarang ni macam ni Tok. Bila ni perempuan ni dia tak nak lagi dekat Tok. Nak tak nak kita kena pisahkan juga. Tak faham. Pisahkan tak apa. Nanti Tok main Tok pulih dia. Bila ni Tok dah tadi duduk kat Mekah. Tok kena duduk almari dah ni. Tak ada. Aku bila-bila masuk, aku boleh keluar. Lah ni Tok tengok boleh keluar tak jalan? Ada jalan keluar tak kat bilik saya ni? Ada. Kat mana? Kat pintu depan tu ada. Itu tapi kalau aku nampak orang hitam-hitam mata merah-merah dah tunggu. Weh, itu jangan main-main. Pakat dia tunggu je. Ingat itu, aku tak takut. Itu hantu raya pakai cermin mata tu. Jangan main-main tu. Tak takut. Tok tengok bulu dia, tengok bulu dia. Tengok bulu dia. Semua pakat duduk. Tengok bulu dia. Duduk tak? Tengok bulu dia panjang mana tu. Hantu pakai cermin mata tu hantu raya. Jangan kacau. Tu hantu raya kan, hantu setan kan. Aku tak takut. Bukan aku pakai ilmu hantu raya. Bukan aku pakai pelisir. Dah, saya bagi tahu hak yang depan kaunter tu hantu raya. Dia pakai spek. Tak ada tu. Ha? Tu budak. Tu budak jantan tu. Budak jantan. Yelah budak jantan. Di sebaliknya ada hantu raya. Dan ni macam ni tu. Boleh tak? Boleh tak putus dengan perempuan ni? Boleh, nak putuskan tak apa. Lepas putus, tapi Tok akan tolong dia balik. Tak, lepas putus Tok kena ikut saya nak ajar Tok mengaji, boleh? InsyaAllah boleh. Boleh? Kena duduk dengan saya. Tak payah pergi Mekah, Tok salah tempat ni Tok duduk ni. Di sana memang ramai orang duk ada cik tu.
Cik tahulah dekat sana ramai orang ada. Tapi lah ni tok duduk kat Mekah belah mana ni, takkan baca bismillah je. Kami duduk dekat Mekah lah, dekat-dekat Nakbah tu. Yalah. Kami duduk sana. Habis tu takkan tok baca tu je. Di sana kami tu mengaji zikir-zikir. Masa mereka tawah tu, mereka sebut apa tu? Masa mereka pusing-pusing kat Kaabah tu, mereka sebut apa? Sebutlah zikir-zikir. Sikit apa? Sikit apa? Sikit apa? Tok. Mana pula subhanallah pula tu? Tu biar betul. Sebut je lah. Tu saya cakap tok duduk kat Kaabah belah mana. Mereka tawah, mereka sebut apa? Ikutlah, ikut mula nak sebut apa. Hanya tengok dulu bangun hantar. Lah ni saya tak tahu. Saya tanya dengan tu sebab tu lama duduk kat Kaabah. Hantar, tak dan nak sebut orang lain dah potong trip hang dah. Ha, aku jadi tercengang-cengang nak kata apa. Taklah. Tak sayang ni hantarnya. Macam mana hampir itu cik? Tak, tok kata. Tok kata tok lama duduk kat Kaabah. Takkan tok tak tahu nak sebut apa masa tawaf. Masa tawaf tu sebutlah. Niat dalam hati nak sebut. Sebut apa? Tawaf tujuh kepusingan. Tujuh kepusingan. Apa dia sebut? Dalam bahasa Arab dia apa? Tak payah. Tak payah? Arab kami semua tak belajar. Oh, Arab tak belajar? Bagus. Tak gudahlah tu dulu lama-lama ke Arab. Tak nak isu hantau. Nak sebut ayat ni orang potong trip lah. Harap tercengah-cengah. Oh, jangan orang punya pasal lah. Lari tok ni. Sebab tok ni kategori wali Allah ni. Bukan main-main. Tok putih. Tak tahu. Aku tak mahu cakap lebih-lebih tau. Ni kami ni orang-orang muda ni nak belajar. Sebab tok lama dah duduk kat Mekah. Kami nak belajar. Sebab tok lama duduk menapak kat situ. Tok boleh bantu keturunan. Ada orang belajar ngaji cik. Oh, pasal apa pula tak ada orang. Buat semua amalan semayang. Takkanlah depa. Takkan depa nak baca bismillah je tu. Oi. Kan. Pasal tu. Adalah. Ha. Adalah surah-surah orang nak baca keliling tu tu. Tak ada nak baca orang lain nak potong trip ha. Dah tulah. Dah saya tanya tok ni, saya nak belajarlah sikit. Bila nak tawaf tu nak sebut apa. Tok sebab tok dah lama duduk kat sana. Pasal tu kami ni yang muda-muda ni nak tahu. Bila tawaf tu nak baca apa. Pergilah sana hantaulah. Macam mana kalau kata tok tak ajar, macam mana saya nak pergi? Tanya. Kenapa pula budak jalan? Sempat sebut dah. Sempat kan tak sempat? Ni saya tak nak tahu orang lain, saya nak tahu tok ni yang wali-wali Allah ni. Kami duduk sana, kami tengok gelagat orang tu yang mana baik kami tolong, yang mana jahat-jahat kami tak tolong tu. Di sana kami semua ada duduk tunggu siap. Yang mana jahat, yang mana baik, yang main buat semua kami duduk tengok. Yang untuk kami, kerja kami tengok. Yang mana baik kami tolong, yang mana tak baik kami tak tolong lah. Pergi sana macam-macam jadi cik tu. Jadi tok duduk kat sana tak ada dakwah apa-apa pun lah. Tak ada, kami bukan pergi duduk dakwah sana sini tu. Duduk sajalah kat situ. Duduk sajalah kat sana. Lepas tu yang pergi sibuk lagi datang nak tengok cucu-cucu ni nak buat apa. Kadang dia sakit, kami main lah. Sebab 2018 tu dia dah niat datang nak main buat umrah. Kami duduk tunggu di sana tu. Rupanya dia tak main. Tengok-tengok dia sakit. Tok main tolong dia sikit-sikit, tok balik tolong sikit-sikit, tok balik. Kalau tok tak tolong lama dah budak ni mati. Dia bawa buat macam-macam. Kira tok penyelamat lah ni. Jangan bimbang cik. Kena bimbang. Tak boleh, saya kena bimbang saudara Islam saya ni. Kan cik, satu hari budak ni akan tolong hang balik. Hang tak percaya hang tengok. Dah kenapa dia nak tolong aku pulak? Manalah nak pitau no ilmu ni orang kata. Tok nak bagi yalah tok nak bagi tok nak tolong saya lah ni. Tak apalah sama pakat-pakat tolong. Pakat-pakat tolonglah. Hang nak buang aku, hang buang. Hang nak kunci tolong tak tolong. Iyalah taklah. Tapi tok kok mana tolong pun kami yang manusia ni kami nak kena tahu ni tok ni duduk ni atas izin ke tidak ni. Lepas tu jin tak boleh duduk dalam badan manusia. Badan kami bukan jin-jin tak ada tu. Lepas tu tok panggil apa ni? Keturunan sana-sana. Lepas tu keturunan tu bukan jin ke? Nak habak bagi keturunan dulu-dulu. Dah tu keturunan tu panggil apa? Bukan jin ke apa? Takkanlah jin nak jadi nak tolong ni. Keturunan orang elok-elok lah no. Keturunan orang elok-elok. Keturunan elok-elok. Hang tak pergi kaji lagi. Hang pergi kaji wali-wali Allah tu apa benda. Tahu. Ya, kami tahu wali-wali Allah tu. Tapi lah ni tok ni bercakap macam wali-wali Allah. Tapi tanya soal agama semua tak boleh jawab. Memanglah kami belajar tak habis. Macam mana boleh jadi wali Allah semayang tak apa? Belajar tak habis. Dulu-dulu belajar tak habis. Tok ni bukan wali Allah. Betul tok kategori apa?
Tok bukan wali-wali Allah no. Lepas tu Tok kata dia apa? Kalau tu orang bawah-bawah daripada wali Allah, bawah-bawah cukup. Yelah, macam mana Tok boleh terwujud macam ni? Adalah. Adalah. Oh, rahsia lah. Makrifatullah. Ni makrifat lah ni. Tak boleh cerita ke orang lebih ini, baik. Ini bukan makrifat tu. Ini mak lampir nama dia tu. Tak apalah. Nak buang kan. Aku nak tolong dia. Aku tak payah lah tu. Tak payah kacau lah. Saya tak nak urusan dengan mak lampir. Tak tolong. Aku tak kacau dia. Aku main tolong dia. Kalau tu tak kacau dia, tu takkan main tempat saya ni. Saya tak seru untuk main pun. Aku nak main tengok. Sebab tempat ni tempat buang sihir. Memang aku tahu. Hang tolong ramai orang. Lepas tu macam mana tu boleh main sini? Daripada Mekah lah tu. Dah seru. Kami dari sana tak sampai 1 second. Boleh sampai. Lah ni kenapa Tok main tempat saya? Dah hang panggil aku main lah. Saya tak panggil orang yang bekat ni. Bukan panggil keturunan. Saya panggil sihir. Tak ada. Tok ada sihir ni. Tak ada. Ada sihir tak? Tak ada. Sikit pun tak ada. Buat apa aku nak buat. Ada sikit pun tak ada. Ni nak tanya hang tu. Kalau cucu keturunan sendiri takkanlah Tok Nenek nak buat hang ni bodoh. Lah ni saya mana nak tahu betul tak betul ni cucu keturunan ni. Mana nak tahu? Cucu keturunan. Aku ni keturunan ni pa no ni. Macam mana nak macam mana nak buktikan yang tak payah aku nak tunjuk bukti kat hang. Aku nak kena tahu lah sat lagi salah sat lagi. Tak apa hang nak gunting kan hang nak simpan kan hang nak buat apa hang buat. Gunting. Nak tolong aku tolong juga. Gunting eh. Hang nak putuskan hubungan pun hang gunting lah. Aku tak kisah. Wih, takkan nak gunting janggut lah. Gunting janggut lah, simpan sikit. Janggut kami panjang. Panjang? Tahu. Panjang. Kami ni di sana pakai serban putih no. Tak guna pakai serban kalau baca bismillah aja. Jangan hina cik. Bukan hina sebab hang menyama ni. Hang kata hang Islam menyama. Jangan. Hang kata duduk Mekah lah. Itulah, inilah. Tak apalah. Apa kat tawah, pusing tawah pun tak tahu sebut apa. Belum sempat nak baca, orang lain dah potong. Tak tahu, hampir nanti hantau. Yalah. Nanti hang baca bubui mulut-mulut kat sini, aku baca ini. Pi sini, aku baca ni. Pi sana hang baca, orang dah potong trip, hang tercengang-cengang. Peduli, apa dia apa dengan orang? Tak apa. Dua hari hang main, hang tengok macam mana. Satu hari, hang tengok. Tok ni akan bisik dekat telinga hang. Hai, aku telinga aku pula. Tok nak bisik macam mana? Tok nak kena buruh dalam almari dah ni. Tak apalah, ambil bubur lah nanti aku balik. Aku tahulah nak keluar. Nak keluar ikut mana? Tak buat jahat. Tok cuba tanya hak kat dalam almari tu dia lepas keluar tak? Hak tu semua jahat-jahat memang hang simpan. Jahat-jahat. Hari ni Tok baik. Aku tak jahat. Baik. Oh, ini baiklah. Hak ni baik. Gunting nak bagi aku duduk dengan geng jahat pun aku boleh duduk. Boleh masuk. Nak keluar aku keluar. Boleh masuk geng jahat pun boleh. Boleh kawan juga ah. Aku bukan kisah pun. Semua boleh kawan lah. Boleh kawan. Sebab aku tak buat jahat, tak buat kenak ke orang. Buat apa. Yelah, aku yelah. Takut, aku tak takut dengan orang. Nak takut dengan Allah aja. Yeah, aku nak bagi tu. Takut dengan Allah saja. Tapi aku tak mencerita lebih-lebih lah. Nak buat apa hang buat lah. Hang buat masa aku je. Buat masa hang. Nak pergi tawaf balik lah. Nak pergi tawaf balik. Dah tawaf dah. Dah tak tawaf? Pasal apa tak tawaf? Tunggulah selesai kerja aku. Nanti aku balik pergi tawaf lah. Kerja apa? Ada lah. Bagi tahu lah kerja apa. Ada lah. Aku nak tolong ni. Aku main ni pun nak pulih budak-budak ni. Nak bagi yang sihat. Kenapa bila main tempat aku baru tiba-tiba nak pulih? Sebelum ni tak main pun. Aku duk ada nak pulih sikit-sikit dah. Ni nak pulih banyak-banyak kan? Sebab cucu sendiri memang aku tak boleh pulih lah. Kenapa pula? Orang lain boleh. Oh, macam tu pula. Sebab benda tu dia baca tak sampai, cik no. Tak sampai? Tak sampai. Baca tak sampai? Tak sampai. Oh, tak sampai mana? Tak sampai lah. Ayat yang aku baca tak masuk dalam ayat tu, dia nak minum sendiri, tak lepas. Tak lepas. Kalau orang lain lepas no. Tak apa lah. Oh, macam tu pula. Tak apa. Hang nak buat apa, hang buat lah. Ni, nak malikat ni? Tak apa. Tak apa? Betul ya? Tak apa. Ikut saya je lah ya. Tok putih. Tak apa, ya. Boleh, Tok Putih? Ya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita semua. Mudah-mudahan kita ditempatkan di kalangan golongan orang-orang yang beriman. Dan kita tak menipu tentang agama. InsyaAllah. InsyaAllah.
Nanti saya hantar balik pergi Mekah, kita tawaf sama-sama. Nanti saya ajar macam mana kita perform. Ha, mesti mai kan. Mai. Ha, budak ni tahun depan dia nak pergi lagi kita ni. Kita pergi sama-sama lagi. Insya-Allah. Okey, letaklah atas ni. Mana? Ni atas tangan saya. Okey. Ikut apa saya cakap. Jangan genggam, sabar. Okey, right. Relax, tenang saja. Eh, cerahlah mata aku ni. Cerahlah mata. Dah makin muda, dah makin muda dah. Aku putuskan. Aku putuskan segala ikatan. Segala ikatan. Perjanjian. Perjanjian. Sama ada yang zahir. Yang zahir. Maupun yang batin. Sama ada. Yang aku tahu. Maupun aku tidak tahu. Mulai dari saat ini. Aku haramkan. Diriku. Dari masuk. Dalam badan. Keturunanku lagi. Jika aku ingkar. Aku akan dilaknat Allah. Tujuh keturunanku. Di mana saja. Limau ini diletakkan. Di situ aku akan duduk. Dan aku tidak akan. Berganjak ke mana-mana. Simpan ni, Tok Putih pula, bismillah. Kembali ke orang dasar ni. Okay, tak patut je, relax. Tak nampak panjang-panjang. Embus, buat Allah akbar. Dan sekali embus, buat Allah akbar. Aku patut saya nak dengar sekali. Sekali. Allah. Alhamdulillah. Okey, iman di limau dulu. Saya kena masuk balik. Saya nak buka ikatan yang tak terlerai. Nah, bawa pergi jumpa mamu. Lepas tu kan masuk balik. Kalau kami tersilap cakap maaf, tak maaf lah. Maaf, siapa cakap? Taklah kalau kami tersilap cakap apa. Tak ada apa, insyaAllah. Penat, tak boleh. Nak buat macam mana? Dah kena gangguan-gangguan ni. Okey, akan masuk balik. Mandi masuk balik. Allah, sakit pinggang. Memang dia jarang lagi. Tak apa, saya buka lagi ikatan. Tapi macam abang ni kan, dia nak kena lagi tu. Tak apa, tak apa. Saya check lagi sekali. Mandi dulu. Gosok kat suhu badan. Tolong pulih saya nak. Boleh. InsyaAllah. Aduh, aku nak cakap macam mana pun tak tahu dah. Okay. Itulah sebut sedikit daripada penipuan-penipuan bangsa jin. Okay. Yang dikatakan Tok Putih dan sebagainya, pada hakikatnya benda ini adalah penipuan. So kaedah yang saya buat tadi, saya mengajar masyarakat supaya selepas ini kalau kata ada saka-saka keturunan yang masuk dalam badan yang mengatakan dia Tok Putih, Tok Hijau, Tok Kelabu, Tok Ungu, kamu suruh dia baca ayat suci Al-Quran. Sebab mereka ni bangsa-bangsa jin, ilmu-ilmu putih yang dikatakan ilmu putih, dan dia yang mereka katakan mereka ni sudah lama dan mereka dah mengaji, mereka bertawakal sepenuhnya pada Allah Ta'ala dan sebagainya. Macam mana kamu nak trace sama ada mereka ini menipu ataupun tidak? Kamu suruh dia baca ayat suci Al-Quran. Dan kamu sini nampak tadi dua kali macam ada pun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bila sebut maksudnya kan tiada Tuhan selain Allah. Hak itu saja. Okey. Hak tu aku pun dah cakap Kedah ni. Okey, hak tu saja. Okey, itu salah satu trace. Okey, saya nak ajar korang macam mana nak trace supaya korang tak tertipu dengan bangsa-bangsa jin, okey. Tertipu dengan bangsa-bangsa jin. Okey, itulah sebut sedikit daripada perkongsian yang kita lakukan, okey. Insya-Allah mudah-mudahan masing-masing semua jadi bijak daripada ni. Kalau masuk tok je tanya, baca ayat Yasin sekarang. Ah, dengan macam tu. Okey. Cakap je terus. Kalau betul dia tok-tok yang bijak handal ni, dia mesti boleh baca ayat suci Al-Quran. Jangan bagi Quran, buat bagi Quran. Takkan dia tak boleh apa? Takkan dia tak boleh hafal kan? Ngarut dia tak boleh hafal. Ya, aku pakai lipstick. Sabar.
Dah, tak payah banyak-banyak. Sikit je. Okay, insyaAllah. Macam mana nak berubah? Tak payah datang sini lah kak. Sini dah penuh dah kak. Okay, cuba ikhtiarkan tempat-tempat lain. Okay, jom. Saya ada lagi berapa pesakit ni. Ramai lagi ni. Okay, jom kita buat air tawar sekarang. Siapa yang nak air tawar boleh ambil air tu sekarang. So, moderator tengok. Okay, kita buat air tawar malam ni. So, siapa yang nak air tawar boleh dapatkan air satu jak ke dua jak ke sekarang. Okay, lepas tu kita buat air tawar. Lepas tu saya nak sambung rawatan yang seterusnya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, orang tawar baca bismillah. Tu kau percaya sangat. Kan? Itu yang korang percaya sangat. Saya duduk kat Mekah. Mekah duduk kat mana? Mekah duduk dekat Kaabah. Takkan duduk kat Kaabah dia tak tahu orang tawar baca apa kan? Tak ada, kami baca bismillah. Eh, terima kasih banyak Rizal. Okay, takkan baca tu je kan? Mengayut dia pun ni. Saya memang, saya kalau dengan saya tak peduli lah. Jin Islam ke jin kafir ke. Okay, cukuplah kita dengan Allah Ta'ala saja. Okay, cukup kita dengan Allah Ta'ala saja. Sebab yang lain-lain ni kita tak tahu. Ada tak jin Islam? Ada. Cuma kita tak tahu kesahihan betul ke tak betul dia ni jin Islam. Okay, macam tadilah kan, nampak? Akak tu dia dah rasa yang dia ada keturunan Tok Putih misalnya. Dan dia rasa benda tu memang betul membantu dia. Pada hakikatnya dia ni bukan Islam. Dan kebiasaannya mereka ni datang pada kita ni ada sesuatu yang tidak kena. Okay, ada sesuatu yang tidak kena. Okay, itu yang kita kena berhati-hati. Okay, kena berhati-hati. Air kosong satu jak. Air kosong satu jak. Lepas tu letakkan tiga cubit garam. Letakkan tiga cubit garam. Air ni tak terikat dengan siapa-siapa pun. Siapa-siapa pun boleh minum air ni, insyaAllah. Simpan satu kat rumah. Kalau katakan ada sedara mara kena kerasukan ke apa, boleh gunakan air tu. Sekurang-kurangnya ada benda kat korang yang korang boleh bantu. Okay, adalah benda yang korang boleh bantu untuk bantu diorang. Kalau siapa-siapa yang memang ada sihir, yang memang kerasukan ke apa bila jumpa ni, jangan buat. Kamu tak payah buat. Kamu suruh orang lain tolong buat kan. Okay, sekejap lagi kalau saya buat ni air ni sekarang, memang kamu memang menggelupur sekejap lagi. Okay, kalau kamu dah tahu memang kamu ni kalau pergi jumpa perawat, kerasukan dan sebagainya, apa kamu kena buat? Bagi orang lain yang tolong buat kan. Okay, bagi orang lain yang tolong buat kan. Okay, siapa-siapa yang ada minyak merah, minyak biru, minyak kasturi hitam, minyak kasturi kijang, minyak kasturi putih yang daripada pusat rawatan, boleh campurkan sedikit. Tak ada pun tak apa. Okey, boleh je. Kalau ada, lagi bagus letakkan. Kalau tak ada pun tak apa. Okey, ada lagi yang tertinggal tak? Garam kasar ke Ustaz? Garam kasar boleh. Garam bukit boleh. Garam tak kasar pun boleh. Dia cukup sekali syarat. Jadi kena supaya kamu dapat trace yang rasa tu adalah masih rasa masin lagi ataupun tidak. Okay, dia sebenarnya untuk trace je. Saya nak trace benda tu sama ada rasa masin ataupun tidak. Belum apa-apa lagi dah senawa. Tapi dia tak bekas muntah sebelah tu. Okay, kalau rasa nak muntah tu muntah. Sekali kamu dah lega dah. Okay, ini sekadar bantuan orang cakap sementara lah. Sementara kamu nak jumpa dengan mana-mana perawat, saya buatkan bantuan yang sementara untuk kamu. Sekurang-kurangnya adalah benda tu. Tanyalah, ramai orang dah ambil dah. Okay, record boleh tak? Record tak sampai kah? Record sebab saya nak hantar gelombang tu. Okay, gelombang tu kalau kamu record tak sampai. Okay, dia nak kena dalam live ni. Sebab saya perlukan jari manis. Okay, saya perlukan jari manis tu. Untuk tabur rumah boleh ke? Boleh juga. Boleh je. Nak bagi anak minum pun boleh. Anak menangis ke nak bagi minum pun boleh, insyaAllah. Yang penting masa nak minum tu niat kan, niat kan. Cantik baju Ustaz, baru balik daripada tepi pantai. Baru balik daripada tepi pantai dah masuk hantu lah depa ni. Dah insyaAllah. Alamak, baru nak record tak sampai, benda tu tak sampai. Pasal tu saya buat air tawar ni tiap-tiap minggu. Selagi saya masih hidup, saya buat air tawar tiap-tiap minggu saya buat. Kejap waktu ada kejap, kita tunggu sahabat-sahabat lain 1-2 minit lagi. Lepas tu kita ni masuk ular kepala hitam, masuk petanda serangan sihir. Okey, mimpi-mimpi ular ni semua maksudnya serangan sihir. Dah ada serangan sihir. Sama ada dah kuasai atau belum saja. Okey, sudah dapat mimpi macam tu, minumlah hari ni. Lepas tu kalau kamu rasa bila kamu dah minum tu, kamu rasa tindak balas tu makin teruk, pergi dapatkan rawatan. Okey, macam tu juga siapa-siapa yang nak dapatkan rawatan dengan saya, kena minum air tawar dulu. Kalau kata tak ada tindak balas, tak ada apa, tak payah datang. Okey, itu masalah kamu, masalah doktor saja. 2 botol boleh guna 2 tangan. Ha, kalau kamu ada 2 bekas, boleh guna tangan kiri dan tangan kanan. Okey. 2 botol boleh guna 2 tangan. Okey.
Anjing hitam pun sama juga. Mimpi petanda yang tak elok. Mimpi serangan sihir biasanya. Okey, mimpi tempat-tempat tandas, tempat-tempat najis. Ini semua mimpi-mimpi yang ke arah serangan sihir. Mimpi terbang tu biasanya saka keturunan gak? Okey, mimpi terbang ni biasanya saka keturunan. Okey, kebiasaannya. Mimpi terbang, mimpi duduk atas sejadah, sejadah terbang. Itu semua mimpi yang ke arah sana lah. Tapi saka ke sama lah tu semua jin jugalah macam tadilah. Kau tengok lah tadi yang bohong Tok Butir kan. Selepas minum air tawar ustaz, badan saya jadi sakit-sakit seterusnya. Boleh mandikan, boleh mandi dengan air tawar tu. Ambil secawan, cari saya ajar. Okey, boleh mandi. Tapi kalau semakin teruk, bila kamu tu pergi dapatkan rawatan, ada ikatan yang perlu dibuka ataupun dilepaskan. Cari perawat yang tahu, betul-betul perawat. Kalau dia sekadar basic rukiah je, kamu tak jadi apa. Kamu akan buang masa penat je. Kalau kalau baca-baca-baca muntah-muntah-muntah ni tak settle lagi kan. Ikatan, banyak benda. Dia bukan proses dia rukiah, muntah, settle tak. Dia bukan macam tu. Okey, kalau macam tu, kalau setakat macam tu, ramai orang tahu kan. Dia itu sekadar basic saja, benda tu basic je. Kena cari orang yang betul-betul belajar lah benda tu, belajar. Okey, kalau dah ready kita nak buat sebab saya sakit dah penuh kat luar tu. Sekarang dah pukul 11 dah ni. Bismillah ya Allah akbar. Dah bersedia dah ustaz. Okey, ada lagi yang tertinggal tak? Okey, insya-Allah saya nak start dah. Okey, selagi saya tak baca ayatul kursi, selagi itu kamu masih boleh ambil air tawar tu. Kau takut gaji ada orang yang nak masuk kan? Selagi saya tak baca ayat kursi, selagi itu kamu boleh ambil air tersebut. Okey, boleh ambil. Nanti tolong bagi tahu yang lain-lain. Okey, insya-Allah. Okey, sekarang boleh masukkan jari manis kamu dekat dalam air tu. Masukkan jari manis dekat dalam air tu. Tutup pintu. Okey, masukkan jari manis. Kalau dua bekas, masukkan jari manis. Dua bekas lah, jari manis sini, jari manis sini. Masukkan dalam tu. Kalau kata satu bekas, utamakan yang sebelah kanan dulu. Okey, kalau dua bekas, utamakan yang sebelah kanan dulu. Okey, insyaAllah. Tenang. Kalau masa saya baca je lagi, tiba-tiba 7 hari ya. Kalau hari ni tak rasa apa, kemungkinan besar besok, lusa, wallahualam. Kadang-kadang benda ni pandai menyorok kan. Tapi sekurang-kurangnya benda tu dah ada kat rumah korang, dah jadi mudah lah sikit. Tak banyak sikit dapat lah bantu-bantu. Okey, lain sangkut-sangkut tak apa. InsyaAllah sampai. InsyaAllah masih sampai. Sakit sebelah kepala ustaz. Ambil air tu boleh sapukan kat kepala kamu yang sakit tu. Saya ada mesej ustaz tapi tak reply. Bukan tak reply kak. Saya punya mesej dah cecah 29,000 orang. Okey, pasal tu saya tak reply lagi. Okey, akak boleh masuk dekat dalam saya punya grup apa ni? Fan club. Saya ada fan club saya. Boleh masuk kat sana. Kalau kata ni, mungkin dia orang boleh bantu akak untuk dapatkan link dan sebagainya. Okey, nanti moderator boleh masukkan kot fans club saya. Okey, boleh masuk kat sana. Sana ramai orang-orang yang gangguan semua ada kat sana. Saya kadang-kadang live pun kau tak dapat notification. Kalau korang masuk dekat dalam group tu, jadi mudahlah nak dapat notification tu. Meremang belum rumah masa baca air tawak. Okey, tu semua. Kalau ada tanda-tanda, mana kata kamu ada gangguan. Kalau kata tak, kalau kata kamu tak rasa teruk sangat gangguan dalam badan kamu, kamu boleh terus je minum air tu. Okey, boleh terus minum air tu. Moderator boleh tak tolong tag kan apa kita punya grup tu. Ada ribuan orang, kadang ramai lah kat dalam tu kan. Tapi saya jarang-jarang ada lah. Tapi orang-orang lama tu yang dengan saya tu ada lah kat dalam tu. Okey, minum dulu. Air boleh kongsi tak? Boleh. Boleh. Air tu tak terikat nama. Siapa-siapa saja boleh minum. Rasa pedih, rasa sedih dan mengantuk. Kalau sedih tu biasanya melibatkan keturunan. Okey, kalau tu melibatkan keturunan. Masa nak minum tu niat. Ya Allah yang tahu. Kamu nak bagi orang minum atas niat apa? Okey? Sebab kita berhajat. Niat kamu apa? Kamu nak bagi minum, kamu nak minum tu sebab apa? Kamu kena niat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, aku dapat tahu yang aku ada sakit keturunan ya Allah. Ya Allah berkat daripada air ini ya Allah. Ya Allah aku mohon dia masuk dalam saluran darah aku ya Allah. Biar saka-saka aku ni tak boleh menghampiri diri aku dan tidak boleh masuk dalam tubuh badanku. Batu minum. Okey. Cuma sendawa saja. Minum lagi sapu kat ulu hati. Terima kasih Nur Bazila. Lepas minum sendawa, lepas tu berangin perut. Okey, tu semua tindak balas ya. Okey, kemungkinan besar sih akak dah settle. Okey. Mungkin ada sisa-sisa je yang tertinggal. Okey, kalau macam siapa yang minum air tawar tu rasa pahit, itu semua sisa-sisa eh. Itu semua bisa-bisa ataupun sisa-sisa yang masih ada lagi. Okey, yang mana tak ada apa simpan je satu botol dekat rumah. Sekurang-kurangnya kalau ada kecemasan, insya-Allah ia sangat-sangat membantu.
Okey, tu brother Naim dah masukkan tu. Saya punya tu boleh masuk dekat tu lah. Dekat telly saya, Edika Yusof Fans. Okey, boleh masuk kat situ. Tekan je Edika Yusof Fans tu. Kalau nak masuk kat telly tu, tekan Edika Yusof Fans tu. Nanti dia akan masuk. Dalam tu ada ribuan orang kat dalam tu. Saya rasa sendawa tapi tak lepas. Ambil jari tunjuk, selawat 7 kali. Tolakkan daripada bawah ni naik ke atas. Letak air tu. Air yang tawar tadi letak celupkan sikit. Letak kat sini. Okey, selawat 7 kali. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai habis, tolakkan ke atas. Okey, tolak juga ke atas. Jari dia rasa lega dah. InsyaAllah, mana-mana yang tak dapat anak ke apa, boleh je. Ha, niatkan, ya Allah, ya Tuhan ku, mudah-mudahan kau permudahkan, ya Allah, untuk aku mendapatkan zuriat, ya Allah. Okey? Kita minta kan, ya Allah, dengan Allah Ta'ala je. Kita jangan minta dekat Tok Putih ke, Tok Hijau, Tok Kelabu ni semua, Allah. Okey? Ha, tadi pembongkaran yang belajar daripada situ, nampak? Islam, kono-kono, wali-wali dan sebagainya. Rupa-rupanya, ia adalah sebab penipuan semata-mata. Okey, penipuan semata-mata. Silap-silap Tok Putih tu yang bawa masuk jin-jin tu masuk dalam badan. Akak ni puas merata dia merawat. Dia merawat sana sini-sini. Kenapa tak lega juga? Takut yang dikhuatiri keturunan yang membantu tadi, sebenarnya keturunan tu yang membawa masuk benda-benda lain masuk dekat dalam badan. Okey, tu yang bahaya tu. Air tu tak boleh campur kat? Tak boleh campur. Habis-habislah. Pasal tu saya suruh letak satu jak tu. Satu jak senang. Okey, dah habis? Ha, habis. Sebab kita nakkan yang betul-betul pure tu. Okey, yang betul-betul pure. Terus sakit dada lepas minum. Ambil air tu, sapu dekat dada. Terima kasih sama-sama, insyaAllah. Doakan saya sihat je. Kalau saya sihat, panjang umur, insyaAllah. Selagi saya masih hidup, selagi ada yang nak saya bantu untuk air tawar, saya buatlah. Saya buat je, tak ada masalah. Rasa telinga panas. Ambil air tu, sapu kat telinga. Tapi siapa yang dah mula kerasukan ataupun dah menggeletak tubuh badan, okey, dah rasa lain macam, ambil 5 or 7 biji, potong, potong. Okey, paling-paling tidak pun 3. Tak dapat 7, 3 pun tak apa. Okey, potong 2, kemudian perahkan dalam baldi, letak air separuh baldi, dan letak air separuh baldi, ambil air yang baca tadi tu, 1 cawan, letakkan dalam tu. Kemudian mandikan pesakit tu, mandi bersih-bersih, kemudian jadikan air tu bilasan terakhir. Okey, jadikan air tu air bilasan terakhir. Adakah yang tak terasuk boleh buat? Boleh, korang pun boleh juga. Yang mana tak terasa, tak sedap badan sekarang ni, boleh mandi terus. Kalau ada 5 lagi bagus, tak ada pun tak apa, boleh je. Yang mana rasa badan dah rasa panas tu apa semua, dah boleh mandi kan, mandi dengan air tu. Okey, mandi dengan air tu, insyaAllah. Buat air teh boleh. Mana-mana suami-suami yang degil, yang mana-mana kena sia pemisah, yang degil sangat tak nak dapatkan rawatan tu, apa yang korang perempuan-perempuan boleh buat, campurkan air tu dekat dalam minuman diorang. Ada je, banyak je kes yang degil-degil ni. Dia dah tahu dah, dia memang ada masalah sia pemisah, lepas tu dia memang tak nak pergi merawat. So, apa korang buat? Ambil air tawar saya tadi, niatkan, ya Allah, Tuhanku, jika benar dalam badan suami aku ni ada jin, ya Allah, kau tunjukkan, ya Allah. Lepas tu bagi suami tu minum. Campurkan dalam minuman lain pun tak apa. Dalam makanan pun tak apa. Yang penting niat. Pasang niat betul-betul. Biar dia menggelupur. Bila dah sakit badan dia semua, nanti insyaAllah dia akan kena kabut cari perawat. Okey, ada je yang macam tu. Tiba-tiba sakit bahu. Wah, tu semua dah tindak balas lah tu. Ustaz, terima kasih sama-sama, insyaAllah. Saya bukan ustaz. Saya orang biasa je. Saya orang biasa. Saya manusia yang hina. Saya orang biasa saja. Okey, Azad Giri kan ustaz-ustaz kan, ada pula pertikaian. Bila dia jadi ustaz? Mana CJ dia jadi ustaz? Itulah ini. Pening. Okey, pening nak jawab. Okey, tak kisahlah nak pergi apa pun saya okey je. Terima kasih sama-sama, insyaAllah. Boleh simpan dan peti? Boleh tak? Boleh simpan dan peti? Boleh simpan dekat mana-mana pun boleh. Okey je. Tak ada kes yang parah-parah nampaknya, semua okey. Sendawa tak berhenti, biasa santau bang. Kalau mana-mana yang kena santau, boleh pergi dekat VTT saya buat pengamalan air kelapa bakar yang saya dah ajar tu. Okey, pengamalan tu yang kalau ikut VTT yang saya dah kongsikan tu, itu adalah cara untuk bagi bersih santau-santau yang dah terkena kat kita. Tapi cara itu juga boleh dibuat dengan ikhtiar zuriat. Cuma bezanya kalau nak ikhtiar zuriat, jangan letak halia saja. Yang lain tu semua kamu boleh follow, kecuali jangan letak halia saja. Okey, baby nangis, kalau ada rezeki ambil minyak kasturi hitam kat. Minyak kasturi hitam tu sangat-sangat padu kat sini. Yang mana-mana baby-baby menangis tu apa semua, sapukan dekat tulang belakang dia. Bantu baby akak tu sapu kat tulang belakang dia. Ataupun dengan air tu pun boleh juga sapukan dekat badan dia. Okey, kalau baby-baby menangis ni jangan bagi dia pandang atas, takut rumah akak tu ada tak kena. Okey. Adakah kalau baby menangis dia masuk hantu? Bukan, dia nampak sesuatu yang berhampiran dengan dia. Sama ada dalam penghuni rumah tu ada gangguan ataupun rumah itu ada gangguan. Okey, bukan baby tu yang bermasalah sebenarnya. Cuma dia nampak. Benda tu memang dia nampak. Okey, itu memang Allah Ta'ala dah kurniakan pada kita yang kecil-kecil dulu pun semua boleh nampak juga.
Ustaz boleh tahu setiap minggu. Setiap minggu buat. Kes saya memang buat setiap minggu. Cuma kadang-kadang hari Khamis, kadang-kadang hari Isnin. Tengok pada kes lah. Kalau kes terlalu banyak sangat, saya akan tunda hari Isnin lah macam tu. Okey, bagi tahu je yang mana-mana saudara mara yang sibuk sangat, betul ke ada jin dalam badan? Kau jangan percaya dengan kata-kata orang. Aku cakap kau. Aku buat air tawar, saya buat air tawar. Satu je niat saya. Saya nak mendidik masyarakat supaya jangan terpedaya dengan kata-kata semata-mata. Macam mana kamu nak tahu kamu ada gangguan dalam badan? Apabila dirukiahkan, apabila kamu minum air tawar, dia mesti kena ada tindak balas. Jika tidak ada apa-apa tindak balas, mana kata better kamu check hospital. Kamu jangan terpengaruh dengan perawat yang jenis pejam mata, ada tiga ekor ni, ada nenek tua ni, ada ni. Lepas tu tak ada apa-apa pembuktian pun yang mengatakan betul ke tak betul benda tu ada. Dia mesti ada pembuktian dia bangga. Sebab saya bercakap ni, saya juga mangsa sihir yang telah ditipu banyak. Weh, dulu banyaklah duit aku habis. Okay? Ha, dia mesti ada tindak balas. Dirukiahkan, ada tindak balas. Ataupun tak ada tindak balas pun, dia mesti ada macam tiba-tiba ada benda bergerak dalam badan, tiba-tiba rasa macam sakit ulu hati, tiba-tiba tangkap kepala, tiba-tiba sendawa. Ha, dia mesti ada tindak balas dia. Okay, tiba-tiba rasa mengantuk. Tadi mata segar, tiba-tiba rasa mengantuk. Itu semua adalah tindak balas. Tiba-tiba rasa seram sejuk. Okay, itu semua adalah tindak balas. Selagi tak ada tindak balas, kalau perawat punya sembang ni bang, gunung berapi pun tak jadi meletus. Okay, tak jadi meletus. Ada orang punya sembang memang ganas. Okay, sebab saya pernah kena. Okay, saya tahulah. Saya berdas fungsi lah. Okay, tak ada tindak balas. Kalau kat sini pun pesakit datang, saya baca ataupun kita cek, tak ada apa-apa, saya pun takkan kata dia ada gangguan. Saya kata mungkin tak tahulah, saya tak nampak ada apa-apa gangguan pun. Kan? Terutama orang yang kata boleh nampak jin ni, orang yang boleh nampak jin ni lagi banyak demi temberang. Janganlah percaya. Saya boleh nampak jin, tak betul tak tidak boleh nampak jin ke dia punya jin sendiri. Okay, tu lagi bahaya sebenarnya. Kan? Kalau dia boleh nampak jin, cubalah zahirkan benda tu, zahirkan kepada pesakit tersebut. Dia boleh sebenarnya kalau dia belajar tu. Kan? Transfer masuk ke orang lain pun dia boleh buat. Boleh buat. Dia mesti tahu punya cara tu kan. Melainkan skema. Kalau skema tu lah. Menggeletar. Oh, tu banyak juga tindak balas tu. Sakit kepala, angin tak lepas. Okay. Ada rezeki nanti pakailah minyak seribu bisa tu ke. Sapu kat badan. Terima kasih Puteri Santau ke Santubung ke apa ni. Keluar pendek nama. Terima kasih banyak bagi bunga kubur. Rasa sejuk satu badan. Nampak ramai orang Malaysia yang ada gangguan sebenarnya. Tapi mereka tak tahu. Mereka suka terpengaruh je dengan cerita orang. Kebas surat belikan sebab apa Ustaz gangguan tu. Kalau boleh ada rezeki ambil minyak seribu bisa tu. Tapi dekat saya tak ada beg kuning. Dekat sini tak ada beg kuning. Boleh cari dekat Infinite, saya ramai kat dalam ni. Okay, Infinite saya ramai kat dalam ni. Ke hari ni nak buat promo ke apa? Ada nak buat promo ke? Tapi saya rasa stok dah tak banyak lah. Kalau nak buat promo, stok tak tahu ada lagi ke tak ada. Ulu hati kemana. Tak ada promo kot. Nanti kita buat dekat-dekat nak puasa, nantilah kita buat promo eh. Saya tengah tunggu dia punya apa tu? Saya tengah tunggu ni apa? Sampur raya tu sampai dulu. Okay, saya tak buat promo lah. Kita tunggu rayaan dekat-dekat raya tu saya buat promo. Ada dapat sampur raya apa semua. Okay, insyaAllah ada rezeki nanti kita buat duit raya. Untuk duit raya, untuk penonton yang setia bersama dengan saya, insyaAllah. Saya tengah create untuk duit raya dan sebagainya. Kawan saya pakai minyak seribu bisa. Apa ni? Kawan saya pakai minyak seribu bisa. Dia cakap minyak tu bau busuk. Oh, ada masalah kawan awak tu. Dia tak bau busuk, dia bau ni je. Dia bau apa? Dia bau ni je, bau apa ni? Bau putih je. Okey, tak ada apa lagi. Jom saya nak end live dulu. Kalau ada benda yang menarik kan, kita akan live balik. Okey, so yang mana tak follow, boleh follow dulu. Okey, support saya nak kejar target 1 million follower insya-Allah. Lepas tu boleh subscribe saya punya bag merah pun boleh. Okey, banyak mana-mana rawatan yang terlepas tu insya-Allah akan ada dekat bag merah. Okey, bag merah saya. Okey, insya-Allah. Ada sekian, kita jumpa lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.